makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better. Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Today, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together we make life better. Innovation in you, Philips. What makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better.
humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam tangguh, salam sehat, dan salam semangat buat sahabat Diklat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Tandang Susanto dari instalasi Diklat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini di Majelis Ilmu di acara webinar Pulse Cardiogram Serial. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada PT Philips Indonesia yang telah mensupport dan memfasilitasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Webinar kali ini merupakan webinar serial yang merupakan kelanjutan daripada webinar yang lalu, yaitu yang pertama, hari ini yang kedua. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa penata laksanaan basic life support dan early warning score system untuk kali ini dilanjutkan dengan yang berikutnya. Tentunya sahabat Diklat Rumah Sakit Jantung Harapan kita tambah penasaran, ya. Jadi jangan sampai dilewatkan, karena memang untuk webinar kali ini narasumbernya berasal dari instruktur Pulse dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, juga praktisi kardiologi pediatrik. Ya. Oke, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang ada di webinar kali ini. Peserta melakukan registrasi awal, ya, yang terdapat pada brosur atau pada description box channel YouTube
Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Setelah melakukan registrasi, peserta akan mendapatkan link webinar melalui akun email yang tertera pada saat registrasi. Nah, untuk setelah masuk di dalam Zoom itu sudah merupakan absen pertama ya, jadi jangan ditanyakan lagi ini untuk absensi awal. Sertifikat diberikan kepada peserta yang melakukan registrasi awal dan akhir yang telah disediakan, yang juga telah mengisi kuis yang telah disediakan. Untuk sertifikat di sini bentuknya adalah sertifikat webinar ya, walaupun kita webinar PALS, tapi bukan sertifikat PALS. Kalau bagi teman-teman atau sahabat diklat yang menginginkan sertifikat PALS, tentunya harus mengikuti pelatihan PALS di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Saya ingatkan kembali, ya, untuk sertifikat di sini, peserta atau sahabat diklat yang melakukan registrasi awal dan akhir. Kenapa saya tekankan di sini? Karena ada beberapa peserta yang selalu komplain, kok saya nggak dapat sertifikat? Ya, ternyata memang dia tidak mengisi registrasi awal dan akhir, semuanya masuk dalam sistem. Link registrasi akhir ini akan diberikan sewaktu-waktu ya, pada kolom chat, pada Zoom, dan description box. Jadi, setelah dimulai, teman-teman jangan khawatir ya, jangan langsung tanya link registrasi akhir ya, jadi tunggu aja ya, akan dibagikan sewaktu-waktu pada kolom chat Zoom ataupun description box pada channel YouTube. Di sini panitia tidak menerima pengaduan kesalahan nama dan identitas peserta di sertifikat ya. Karena apa? Karena memang peserta webinar kali ini mengisi sendiri ya nama dan gelarnya, jadi kita tidak menerima pengaduan kesalahan daripada sertifikat. Pertanyaan disampaikan melalui kolom Q&A pada webinar atau yang live di YouTube channel, pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Demikian untuk tata tertib webinar kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan Mars Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
Demikian Mars Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan kita. Untuk webinar kali ini akan dipandu oleh Ibu Eme Reta Rati Ingsih, Askep SPKV. Beliau adalah Kepala Unit Penunjang Diklat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Beliau lahir di Jakarta 21 September. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan sudah sangat banyak ya, mulai dari pelatihan kardiologi dasar, kemudian lanjutan tentunya, kemudian pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri itu sangat banyak, jadi nggak bisa disebutkan satu-satu. Juga di sini posisi sekarang adalah di instalasi Diklat Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Untuk selanjutnya kita sapa Ibu Emi Retarati. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tanda. Apa kabar Pak Tanda? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya juga nih Bu Emi? Luar biasa. Oke, tentunya di sini sahabat di kelas sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti webinar lanjutan daripada PALS Bu Emi. Untuk selanjutnya, webinar kali ini saya serahkan kepada Bu Emi Reta Rajinci. Dipersilakan. Terima kasih Pak Tandang dan tim Diklat yang lain yang membantu terselenggaranya acara kita. Maaf, izin Pak, suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, selamat pagi para peserta webinar dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentunya selamat mengikuti webinar ya, karena walaupun hari libur, bagi yang berlibur tetap mau ikut serta untuk update ilmu. Ya, apalagi ini adalah webinar kita yang serial. Minggu lalu sudah dilakukan webinar PALS serial pertama tentang early warning system dan BLS. Hari ini kita akan masuk kepada webinar kita yang kedua adalah systematic approach to the seriously ill and injured child and effective resuscitation team dynamics. Pembicara kita ini pada saat ini kolaborasi bukan hanya perawat tetapi juga dokter. Sudah dijelaskan oleh Pak Tandang tadi bahwa pembicara kali ini itu memang kita semuanya instruktur PAS. Jadi kolaborasi dokter dan perawat yang sudah mengikuti PAS instruktur ini. Baik, pembicara kita yang pertama adalah Dr. Cindy Elvira Boom, spesialis anestesi KAKV dan KAP. Selamat pagi Dr. Cindy, apakah sudah bergabung Dr. Cindy? Sudah Bu Emi, selamat pagi. Wajahnya belum terlihat. Tunggu sebentar, ini start videonya. Oke, baik. Ya, selamat baik. Pagi semuanya. Selamat pagi Dr. Cindy, terima kasih di waktu liburnya ini mau berbagi ilmu untuk kita semua yang tentunya adalah ilmu yang sangat diperlukan di era-era sekarang ini ya, terutama ini adalah serial webinar Dr. Cindy. Jadi artinya memang teman-teman yang mengikuti dari awal itu tentunya akan mendapatkan ilmu yang seperti kalau kita ikut instruktur PALS atau ikut pelatihan PALS. Kalau kita baca buku itu berarti dari buku halaman pertama sampai buku halaman terakhir. Betul. Jadi cuman memang sertifikatnya adalah bukan sertifikat dari PAS. Ini adalah sertifikat webinar, tetapi ilmunya adalah ilmu yang minimal kita sudah bisa dapatkan walaupun secara virtual. Baik, Bapak Ibu semua peserta, saya ingin memperkenalkan siapa Dr. Cindy Elvira Boom ini. Memang mungkin banyak yang sudah tahu ya, tetapi tidak ada salahnya saya akan memperkenalkan Dr. Cindy ini. Kalau saya baca CV-nya banyak banget, sampai 10 halaman. Jadi saya baca yang penting-pentingnya aja ya dok ya. Jadi ya, Bapak-Ibu yang ingin tahu lebih lengkap dan lebih dalam lagi, nanti bisa berkontak dengan Dr. Cindy. Dr. Cindy menyelesaikan sekolah pendidikan kedokterannya itu tahun 1991 dari Pajajaran University Bandung. Kemudian mengikuti pendidikan anestesiologi, ini selesai di tahun 1999. Dilanjutkan mengikuti Cardiovascular Anesthesi Fellowship di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita selesai di tahun 2002.
masih lagi terus mau belajar terus ini, ternyata dokter Cindy ini nggak ada berhentinya ya belajar ya. Tahun 2005 selesai mengikuti Pediatric Cardiac Anesthesia Fellowship di Children Hospital Boston, USA. Tahun 2007 menyelesaikan Cardiovascular Anesthesiology, bukan menyelesaikan, artinya sebagai konsultan di tahun 2007, konsultan Cardiovascular Anesthesiologist. Tahun 2009 sudah menyandang gelar doktor dari Medical Faculty Pajajaran University Bandung. Kemudian banyak sekali course yang sudah diikuti oleh beliau ini. Saya baca yang terakhirnya aja deh. Enggak yang terakhir deh. Saya baca deh semuanya, dok. Karena course ini ternyata kayaknya lebih banyak pediatrik ya, dokter Cindy ya. Tahun 2005, Pediatric Cardiac Anesthesia di Children's Hospital Boston selesai. Tahun 2010, mengikuti Transesophageal Echocardiography atau TEE di San Diego, USA. Tahun 2013, Pediatric Advanced Bronchoscopy. Dan tahun 2014, menyelesaikan course Advanced Ultrasound for Hemodynamic and Pediatric di Hong Kong. Ini kapan di rumahnya, dok? Kalau belajar terus nih kayaknya nih. Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan ya. Selain aktif sebagai dokter pendidik, beliau juga aktif di organisasi. Organisasi yang diikuti adalah di Perdatin Pusat dan Perdatin Jaya. Sempat sebagai pengurus juga di Perdatin. Banyak banget ini, dok. Baik. Nggak usah, Bu. Baik. Jadi sekarang ini dokter Cindy ada diberi tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Dokter Cindy akan membawakan materi dengan judul Systematic Approach to the Seriously Ill and Injured Child. Dokter Cindy, pasti ini udah pengen banget nih peserta mendengarkan paparan dokter Cindy. Waktu 45 menit, dok. Baik. Semoga bisa selesai, tapi bolehlah nambah. Di kode-kode ya, Bu. Di kode-kode. Baik, baik. Dokter Cindy, kita mulai sekarang ya. Bapak, Ibu, jangan sampai terlewatkan, karena nanti di sesi webinar ini ada 4 gift yang bisa diberikan oleh yang bisa kami berikan untuk Bapak, Ibu. Tapi nanti tentunya akan kami umumkan ya pada sesi selesai sesi diskusi atau pada saat sesi diskusi ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti ilmu yang luar biasa ini. Baik, Dr. Cindy, tanpa membuang waktu, kami persilakan. Monggo, Dr. Cindy, di share screen. Saya share screen. Ya. Yeah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan yang pertama-tama adalah kepada Diklat Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang makin hari makin luar biasa saya lihat, dan kemudian kepada sponsor kita pada hari ini PT Philips yang luar biasa sudah mendukung kami dalam banyak hal, dalam sisi monitoring dan yang lain-lain. Semoga terus kerjasamanya ya Pak, Ibu yang dari PT Philips, dan juga yang luar biasa adalah para peserta yang bisa hadir pada hari ini. Siapkan kopinya, Bapak Ibu. Siapkan cemilannya. Ini sesi riang gembira. Nanti nonton video saja kita, dan kemudian pertanyaan yang rame. Karena nanti Bu Emy dan Diklat Rumah Sakit Jantung akan memberikan hadiah kepada para peserta yang nggak tahu ini Bu Emy memilihnya yang bagaimana. Jadi ikuti dengan baik dan disimak kalau ada yang penting. Betul seperti kata Bu Emy tadi, bahwa mengikuti serial webinar ini seolah-olah mengikuti semua rangkaian pelatihan PALS yang dulu kami ikuti selama 3 atau 4 hari. Nanti kalau mau yang betulnya PALS-nya dan mendapatkan sertifikat, nanti bisa mendaftar di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Baik Bapak Ibu, tugas saya pada hari ini adalah menyampaikan mengenai systematic approach to the seriously ill or injured patient atau child. Bapak Ibu semuanya, ini adalah berpedoman pada algoritma yang ada di PALS. Nah, apa yang disebut dengan systematic approach itu? Systematic approach adalah suatu tata laksana atau manajemen pendekatan klinis yang terstruktur,
yang sistematis, yang terstruktur, yang kalau kita ulang-ulang dan kita ikuti algoritma ini pasti sama akhirnya, gitu ya. Jadi itu namanya terstruktur. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengenali, mengetahui, kemudian mengevaluasi dan mengidentifikasi dan akhirnya melakukan intervensi terhadap kelainan atau kondisi yang ada pada pasien kita itu. Kemudian kita menentukan pada pasien ini apakah pasien ini respiratory distress, respiratory failure, atau shock. Nah, pada akhir dari pemaparan saya mengenai hal ini, kita harus bisa, atau para peserta semua harus bisa menilai diri sendiri apakah kira-kira saya ini sudah bisa menilai pasien yang perlu mendapat tindakan segera atau tidak. Itu saja dulu sampai di situ, sehingga kita bisa membedakan pasien yang life-threatening atau yang tidak life-threatening, ya. Terus yang respiratory distress atau yang respiratory failure, dan yang terakhir adalah yang shock. Jadi ada 4 hal. Jadi sambil santai-santai kita menyimak semuanya, ya. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya adalah mengenai systematic approach. Secara garis besar, systematic approach itu adalah situasi di mana kita melakukan 3 hal yang besar. Sebenarnya ada 4 tertiary, tapi tertiary ini biasanya udah advance, nanti pemeriksaan selanjutnya. Yang pertama adalah initial impression. Jangan susah-susah, ingat saja bahwa segi 3, segi 5, dan segi 6. Segi 3, sudut 5, sudut 6. Bukan segi ya, mungkin segi kali ya disebutnya. Ada boleh segi, boleh sudut. Segi 3, initial impression. Segi 5, primary assessment. Dan segi 6 adalah secondary assessment. Apa saja yang ada di sudut-sudut dari tiap segi ini akan kita bahas. Yang initial impression atau impression itu adalah general impression, terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah appearance, work of breathing atau B, dan C-nya circulation. Yang primary, yaitu segi 5, itu sama, tapi ditambah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang secondary itu terdiri dari yang disebut sample, ada S-A-M-P-L-E. Jadi itu adalah huruf depan dari hal-hal yang mesti kita periksa, yaitu S-nya sign and symptom, tanda dan gejala, A-nya itu alergi, M-nya itu medication, P-nya itu adalah past meal yang didapatkan, kemudian L-nya itu adalah last meal, maaf, past medical history, L-nya itu last meal, dan kemudian E-nya itu adalah event sebelum dia datang ke kita. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu, berikutnya. Di sini yang saya tadi katakan adalah kita harus bisa pada akhirnya mengidentifikasi life-threatening atau mengancam jiwa atau not life-threatening. Dan kemudian kalau kita sudah menentukan ini mengancam jiwa atau bukan, kita continue kepada tindakan yang berikutnya. Ini adalah secara umum Pulse Systematic Approach Algorithm. Ini diambil dari buku Provider Pulse yang tahun terakhir, tahun 2020. Terdiri dari di sini lihat ada initial impression atau penilaian awal, itu terdiri dari appearance, breathing, dan circulation. Respon nggak pasien ini ketika kita panggil? Ketika dia respon, berarti ketika dia respon, oke, kita bisa lanjutkan kepada pasien ini, kira-kira pernapasannya ini paten atau tidak kalau kita lepas. Jadi misalnya ada pasien pediatrik, dalam kondisi injured atau sakit berat, ketika kita panggil atau kita bangunkan, nyaut nggak? Kontaknya itu ada atau tidak? Kalau dia oke, nafasnya oke, semuanya oke, kita harus berpikir kembali, oke, ini pasien berarti dia bisa tidak life-threatening, dan kemudian kita bisa meninggalkan dia dalam posisi yang stabil dan aman. Nah, kemudian kita selalu harus cek kembali, yaitu ABC, airway, breathing, dan circulation-nya. Dan kalau diperlukan pada saat kita meninggalkan, kita selain stabil posisi, kita pasang monitor dan oksigenasi. Tetapi kalau tidak, berarti kita harus segera memanggil untuk bantuan atau kita mengaktifkan emergency response syndrome, emergency response activity, atau yang lain-lain. Jadi sistem mungkin di tiap rumah sakit namanya berbeda.
diaktifkan. Dan kemudian kita raba pasiennya, pasien ini sambil nadinya diraba, sambil kita dengarkan look, feel, apakah pasien ini bernafas. Dan kemudian ketika pasien itu ternyata dia bernafas normal, berarti kita bisa memaintain airway-nya, bisa memberikan oksigen kanul, atau kita memberikan oksigen pakai sungkup. Kemudian kita, kalau tidak, kita coba sekarang di algoritma baru ada yang disebut diberikan, kita berikan rescue breathing. Rescue breathing itu adalah memberikan nafas setiap 2-3 detik sekali, dan sekali memberi nafas lamanya lebih dari 1 detik. Kemudian memberikan oksigen, dan kemudian kita harus segera pasang pulse oximetry dan monitor-monitor yang lainnya. Kemudian kita sambil raba itu kita lihat, kalau ternyata pulsnya itu kurang dari 60 kali per menit dan poor perfusion, jadi kita bisa lihat dari capillary refill time, kemudian dari warna kulit dan yang lain-lain, maka ini untuk pasien pediatrik ini dianggap kita harus sudah mulai start CPR pada pasien pediatrik, yaitu sama CAB ya. Nah, di sini kapan kita start CPR ini? Satu, ketika pulse kurang dari 60 atau pasien tidak bernafas, walaupun ada pulse yang biasanya sih sudah lambat juga. Dan kemudian setelah itu masuk ke dalam algoritma BLS, Basic Life Support pada pasien pediatrik, dan bila dia ROSC atau dia kembali dari post cardiac arrest, maka adalah algoritma selanjutnya. Oke, sekarang ini sampai yang di sebelah kiri kita lewatkan dulu. Sekarang kita akan membahas yang di sebelah kanan dan selanjutnya. Yang pertama adalah ketika kita harus melakukan tindakan yang pertama-tama tadi, initial impression, dan kemudian pasien stabil, kita kemudian meletakkan pasien dalam kondisi yang aman dan tetapi melanjutkan terhadap sequence yang disebut dengan evaluasi, identifikasi, dan intervensi. Selanjutnya kita akan melihat yang namanya initial impression. Jadi Bapak Ibu, yang di dalam initial impression itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Oleh karena itu mari kita sama-sama lihat di sini. Ketika ini ada kita video berhadapan dengan pasien yang mengalami sakit atau cedera yang serius, maka sesuai dengan pulse algorithm kita menerapkan yang disebut dengan pediatric assessment triangle atau PAT. Di dalam PAT ini ada 3 hal yang kita lakukan. Ini disebut dengan initial assessment. Di dalam initial assessment ini, komponen yang diperiksa adalah A, appearance, B, breathing, dan C, circulation. Di dalam memeriksa A, kita menerapkan yang namanya TICLS mnemonic, yaitu yang diwakili oleh T, tonus daripada otot. Kemudian I atau interactivity adalah bagaimana pasien melakukan gerakan atau aktivitasnya sendiri. Dan kemudian adalah consolability atau C, di mana pasien berhadapan atau berinteraksi dengan ibu atau pengasuhnya. Kemudian adalah L, yaitu look, bagaimana pasien menatap. Dan kemudian atau gazing atau melihat. Dan kemudian S adalah sound atau bagaimana pasien itu menangis. Kemudian yang berikutnya adalah B, komponen B. Komponen B itu adalah komponen breathing atau pernafasan. Di sini kita melihat, merasakan, dan kemudian juga mendengar. Yang pertama adalah suara-suara pernafasan. Kita lihat dan kita rasakan dan kita dengarkan. Kita lihat gerakan dinding dadanya. Apakah pasien itu bernafas dan dadanya ikut naik? Kemudian yang kedua, kita dengarkan suara nafasnya. Suara nafasnya seperti apa? Apakah mungkin ada wheezing, ada stridor, atau malah tidak ada nafas sama sekali? Kemudian kita lihat juga pattern atau pola dari nafasnya. Apakah pasien ini gasping, atau mungkin malah apnea? Kemudian kita lihat juga pada pasien-pasien ini, apakah terdengar suara nafas yang lain? Misalnya karena sumbatan, dia seperti berkumur-kumur. Nah, dari sini kita kemudian diagnosa bagaimana kondisi dari pernapasan itu. Kemudian yang ketiga adalah C. C itu adalah circulation, mewakili bagaimana situasi sirkulasi dari pasien ini. Dengan sekali melihat cepat, kita berusaha untuk menemukan adanya kelainan pada pasien kita ini. Dan itu diwakili dengan warna kulit atau color. Dan kita lihat di sini, apakah pasien itu pucat atau paler. Kemudian yang kedua, apakah pasien ini motor?
yang biasanya menggambarkan kondisi karena kekurangan O2 dan kemudian CO2-nya tinggi. Apakah pasien ini cyanosis? Kemudian apakah pasien ini kulitnya keungu-unguan atau purplish yang menunjukkan bahwa ada suatu kondisi yang mengancam jiwa? Apakah kemudian pasien ini terlihat ada PTGY atau purpura? Itu harus kita bisa diagnosa dengan cepat. Nah, dengan memanfaatkan PAT ini, kita harus bisa melakukan initial assessment dengan cepat dan baik. Ketika kita... Baik Bapak Ibu, itu tadi videonya mengenai ringkasan apa yang kita lakukan di initial impression. Jadi ini tadi yang saya paparkan adalah appearance. Kita melihat yang disebut dengan mnemoniknya adalah TILCS gitu ya. Nah, kemudian jadi tone-nya, interactivity-nya, consolability-nya, terus kemudian look atau gaze, terus kemudian speech atau cry, bentuk tangisannya. Nah, ini adalah dilihat. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan apa-apa dulu. Kemudian dengan cepat kita melihat lagi work of breathing-nya, yaitu yang pertama kita lihat suaranya, adakah suara abnormal, posisi, karena kadang-kadang ada bayi yang kalau nafas, pernah lihat namanya tripod position ya, yang pernah tahu bahwa dia nafas kayak seperti tripod gitu. Jadi tangannya dua ke depan terus dia nafasnya seperti itu. Terus kemudian ada yang head bobbing, kepalanya ikut begitu-begitu, muka ke belakang pada setiap tarikan nafas. Terus yang lebih parah lagi apakah dia ada namanya seesaw. Jadi pada saat retraksi dan inspirasi dan ekspirasi, dinding abdomen dan dinding dadanya ikut bergerak tapi berlawanan gitu ya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian nasal flaring dan apne atau gasping. Circulation tadi lihat apakah ada pucat atau kekurangan AB atau anemia dan yang lain-lain. Mottling ini biasanya pasien-pasien dengan kondisi vasokonstriksi dan kemudian cyanosis. Oke. Nah, ini tadi yang disebut dengan TICLS, tadi sudah kita bahas ya. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, kita jangan lupa kembali kepada sequence. Sequence ini adalah yang tiga ini. Tadi kita masuk ke primary, secondary, dan kemudian diagnostic assessment. Kita lihat di sini ada yang dimasuk dengan sequence. Kita sampai pada suatu tahapan yang disebut dengan suatu sequence. Sequence ini adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang kita ulang-ulang terus. Sequence ini adalah meliputi tiga tindakan. Yang pertama kita melakukan evaluasi atau evaluate, kemudian kita melakukan identifikasi, dan kemudian yang terakhir kita melakukan intervensi atau intervene. Di dalam sequence ini kita lakukan sebelum dan sesudah suatu tindakan atau ketika kondisi anak itu atau pasien pediatri kita ini berubah sewaktu-waktu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mengevaluasi. Evaluasi ini meliputi yang terutama adalah dua hal. Ketika kita melakukan initial assessment dan kemudian yang kedua kita melakukan primary assessment. Initial assessment tadi sudah kita bahas yang video sebelumnya bahwa initial assessment meliputi tiga hal yaitu PAT. Masih ingat PAT adalah pediatric assessment triangle yang meliputi appearance, breathing dan circulation di mana diwakili oleh color. Yang berikutnya adalah primary assessment. Primary assessment meliputi lima hal yaitu A, B, C, D dan E. Di mana A mewakili airway, kemudian B mewakili breathing, C mewakili circulation, D mewakili disability, dan E mewakili exposure. Di dalam kondisi ini, kita melakukan penilaian secara cepat terhadap lima hal. Lima hal tersebut kemudian kita grading atau kita lakukan pemeriksaan dengan menentukan tipenya dan kemudian kita tentukan juga severitasnya atau tingkat keparahannya. Berdasarkan hal itu, kemudian kita akan melakukan intervensi. Di dalam intervensi ini nanti, itu tergantung kepada diagnosa atau jenis tindakan yang sudah kita akan kita lakukan ketika kita telah menentukan severitas dan tipenya. Apa saja yang bisa kita lakukan di tindakan intervensi ini? Ada berbagai macam tindakan. Di antaranya, misalnya positioning pasien. Kemudian kita akan melakukan, misalnya sudah oke semua posisi pasien, kita hanya perlu memberikan oksigen.
Kemudian kita apakah ternyata pasiennya terlalu berat kondisinya, kita harus segera melakukan CPR. Atau kita cukup setelah melakukan positioning yang baik, kita kemudian memberikan monitor, kita memberikan oksigenasi, dan memasang pulse oximetry. Atau sebaliknya, setelah kita melakukan CPR, kita perlu melanjutkan kepada tindakan-tindakan pemasangan seperti misalnya IV fluid atau pemberian intraosseous cairan yang diberikan lewat intraosseous. Atau misalnya selanjutnya kita harus bertindak kepada assessment yang berikutnya, yaitu masuk ke dalam tahapan pemberian obat-obatan. Nah, ini semua harus kita lakukan secara sequence atau berulang-ulang. Jadi ingat, ada tiga hal. Evaluate, kemudian yang kedua kita lakukan identify, menentukan severitas dan tipenya, dan yang ketiga kita lakukan intervensi. Berikutnya, baik Bapak Ibu, tadi kita review sedikit setelah mendengarkan atau dan melihat video itu tadi. Jadi ada yang kita lakukan di clinical assessment dan deskripsinya. Yang pertama adalah tadi primary, di situ kita melihat ada segi 5. Ya, di dalam segi 5 itu tadi ada komponen A, B, C, D, E, gitu ya. Dari hasil yang dari A, B, C, D, E itu kita kemudian melakukan evaluasi dan dari sana kita kemudian harus bisa menentukan juga apa saja kelainan, severitas dan tipenya. Berikutnya adalah secondary dan selanjutnya adalah diagnostik. Nah, dari identify di sini yang tadi saya sudah bahas sebelumnya adalah tipenya. Ada dua kelainan yang paling penting di sini adalah yang kita harus bisa identifikasi. Satu adalah respirasi. Kita harus lihat apakah terjadi obstruksi di jalan nafas atas atau jalan nafas bawah. Upper airway obstruction atau lower airway obstruction. Kemudian apakah terjadi kelainan pada lung tissue, jadi pada parenkim paru. Terus kemudian apakah ternyata ada kelainan kontrol terhadap bernafas, jadi itu biasanya sentral. Jadi ya. Dan severitasnya itu kita harus bisa tentukan ini distress atau failure. Apa bedanya distress dan failure? Distress adalah apabila kelainan atau kegagal apabila kondisi itu, kalau kita berikan bantuan oksigenasi atau ventilasi, biasanya pasien itu akan membaik, kondisinya akan teratasi. Tetapi kalau failure, biasanya dengan bantuan oksigenasi standar biasa, tidak tertolong. Sehingga kita perlu memberikan bantuan ventilasi yang lebih advance. Biasanya kita kemudian melakukan intubasi, kita memasang kalau yang distress kita bisa hanya misalnya positioning, memberikan oksigen kanul dan yang lain-lain. Tapi kalau failure kita harus memasang ventilasi biasanya ya. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi setelah kita lakukan itu tadi semua, kita lihat warna, kita lihat meraba nadi, kita semua cek, kita harus bisa menentukan pada pasien ini terjadi apa? Shock. Dan shocknya itu tipe yang mana? Hypovolemic shock. Sudah tahu ya Bapak Ibu, hipovolemic shock karena kita kekurangan cairan, hipovolemic. Kemudian distributive shock itu biasanya ketika terjadi vasodilatasi di perifer atau yang biasa kita kenal dengan systemic vascular resistance yang menurun. Cardiogenic shock itu biasanya pada shock yang terjadi akibat kegagalan pada jantung atau biasanya pada kelainan-kelainan kongenital biasanya atau congestive heart failure yang berat atau akut. Terus kemudian yang disebut dengan obstructive shock adalah shock yang terjadi mendadak karena ada sesuatu yang mengganggu atau menekan jantung. Ini contohnya terjadi pada kondisi tamponade atau tension pneumothorax. Nah, dari kondisi ini untuk yang sirkulasi kita harus bisa mengidentify apakah ini shock yang compensated yang bisa teratasi sendiri, biasanya tubuh melakukan kompensasi. Mungkin saja ada terjadi kelainan terhadap pH, terhadap kondisi asam basa tetapi masih bisa teratasi atau hypotensive shock. Dan atau yang tidak bisa teratasi masuk kepada cardiopulmonary failure dan bisa akhirnya masuk ke cardiac arrest. Ini yang mesti kita identifikasi. Kemudian ini intervensi yang tadi sudah dipaparkan, bisa dari mulai yang gampang positioning supaya patent airway, activating the emergency response system, kemudian start CPR, kemudian pasang monitor dan siapkan card-nya daripada
apa namanya alat-alat resusitasi, troli resusitasi, masukkan pasien itu ke dalam monitoring kardiak yang lumayan lengkap, artinya pasang EKG, kalau bisa kita pasang EKG 12 lead dan pasang pulse oximetry, kasih oksigen, ventilasi yang kadang-kadang kita perlu support ventilasi yang lebih advance, dan misalnya kita harus pakai sungkup dan yang lain-lain, dan kemudian apakah kita perlu medikasi dan cairan. Ini tadi yang sudah dibahas sebelumnya adalah kita masuk kepada tahap kedua. Tahap kedua tadi disebut dengan primary assessment. Primary assessment adalah tahap selanjutnya dari yang inisial tadi. Di sini tetap kita melakukan evaluasi terhadap airway, breathing, circulation, sama seperti tadi. Tapi yang tadi itu kan appearance ya, yang diwakili oleh TILSCS. Kalau yang sekarang adalah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Intinya di sini kita melakukan identifikasi terhadap fungsi neurologis juga. Ya, baik Bapak Ibu, kita dengarkan dulu, kita lihat sama-sama videonya. Pemeriksaan selanjutnya daripada PULSE algorithm ini adalah primary assessment. Primary assessment melibatkan 5 hal yang kita periksa. Yang pertama adalah A, airway. Yang kedua adalah B, breathing atau pernapasan. Yang ketiga C, circulation atau sirkulasi. Yang keempat adalah D, disability, yaitu pemeriksaan neurologis. Dan yang kelima E atau exposure. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah A, airway. Dalam waktu singkat, kurang dari 10 detik, kita harus bisa memeriksa kondisi dari jalan napas pasien, yaitu dengan melihat apakah dinding dadanya ikut bergerak ketika pasien mengambil atau mengeluarkan nafas, abdomennya ikut bergerak atau tidak. Kemudian kita lihat posisi pasien saat bernafas. Apakah pasien itu memerlukan bantuan posisi tertentu untuk bisa membantu mendapatkan nafas yang adekuat atau tidak. Kemudian yang kita perhatikan juga, apakah ada flare atau nasal flaring yang biasanya terjadi apabila pasien mengalami kesulitan nafas, yaitu pergerakan daripada cuping hidung. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, kita harus lihat apakah ada retraksi pada pasien ini saat melakukan pernafasan. Yang berikutnya adalah B, breathing. Breathing itu adalah nafas, dan kita di sini harus bisa menilai rate daripada nafas atau kecepatan nafas dan pola nafasnya. Yang pertama, kita harus bisa menilai apakah nafas pasien ini rate-nya normal atau sangat kurang atau justru berlebihan. Ada diagram atau tabel yang bisa kita lihat untuk bisa kita pelajari menentukan pola dari rate pasien ini. Yang berikutnya adalah kita melihat pattern atau pola daripada nafas pasien ini. Pola dari nafas pasien ini bisa bermacam-macam. Pola nafas pasien di antaranya adalah ketika pasien bernafas dengan melibatkan otot-otot retraksi. Pola nafas pasien gasping. Nah, itu bisa kita lihat pola nafasnya. Atau di mana ada pola nafas yang pasien itu tiba-tiba apne di antara nafas-nafas yang normal. Nah, ini bisa harus kita lihat dan kita nilai dengan cepat. Dan berikutnya kita lihat ekspansi daripada dada pasien. Seharusnya ketika pasien itu bernafas, dadanya pun ikut terangkat apabila ada volumenya cukup. Dan yang berikutnya adalah suara dari nafas itu. Kita harus bisa menentukan apakah suara ini berasal dari fase inspirasi atau fase ekspirasi, ataukah ada suara-suara yang berasal dari kelainan di dalam parenkim paru, atau malah pada pasien ini tidak terdengar sama sekali suara nafas. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, kita harus belajar dan kita harus berusaha. Pemeriksaan selanjutnya daripada PULSE algorithm ini adalah primary assessment. Berikutnya adalah sirkulasi atau capillary refill time. Capillary refill time itu sangat mudah karena kita harus bisa menentukan apakah faktor pengisian daripada sirkulasi itu normal. Normal adalah kurang dari 2 detik dan itu adalah kita lihat biasanya di bawah kuku dengan melakukan penekanan dan dilepas. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melihat warna daripada pasien ini, warna kulit maksudnya. Di dalam warna kulit ini, kita sering sekali bisa mendiagnosa kondisi pasien ini. Apakah pasien ini cyanosis, atau pasien ini purplish, atau pasien ini justru pale, misalnya pada pasien-pasien yang kekurangan atau kehilangan darah atau hati. Berikutnya adalah disability. Disability adalah suatu pemeriksaan yang khusus
yang lebih ditujukan kepada penilaian neurologis. Disability ini, di sini kita menerapkan pemeriksaan yang disebut dengan ACPU. A itu apabila pasien respon dengan atau pasien alert. Kemudian yang V apabila pasien respon ketika dipanggil verbal. P apabila pasien respon ketika ada stimuli P atau P itu P. Dan kemudian U adalah pasien tidak respon atau unresponsive. Nah, kemudian kita lanjutkan, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan GCS, Glasgow Coma Scale, yang untuk pasien pediatri. Dan selanjutnya jangan lupa pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu. Nah, yang terakhir adalah E, exposure. Setelah kita melakukan pemeriksaan itu semua, jangan lupa kita harus memeriksa pasien yang diutamakan adalah physical exam atau pemeriksaan fisik. Kita buka baju pasien atau yang menutupi pasien atau selimut atau apapun juga, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan menyeluruh dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat kepala, lihat kulit, lihat mata, lihat telinga, dan yang lain-lain. Termasuk kita lihat juga bagian belakang pasien. Nah, ketika kita melihat itu semua, kita harus bisa menemukan adanya kelainan, termasuk luka-luka atau bruises yang sering kali terjadi pada pasien-pasien trauma. Kemudian kita harus mencegah hipotermi pada pasien-pasien ini, dan apabila kita curiga pasien mengalami cedera di cervical, kita harus segera memasang cervical spine. Dan pada pasien ini semua, kita harus mengecek kondisinya dan menstabilkan semuanya apabila kita selesai melaksanakan tindakan. Jangan lupa teman-teman semua, kita harus juga meletakkan pasien ini dalam posisi yang stabil, yang baik, dan untuk menjaga jalan nafas yang tetap paten. Dan ini biasanya dilengkapi dengan pemasangan oksigen saturasi, pemasangan monitor EKG, dan kemudian juga pemasangan daripada monitoring hemodinamik lainnya, misalnya EBP. Oleh karena itu, semuanya harus dilakukan dengan cepat dan komprehensif. Dan kemudian jangan lupa yang seperti sudah kita bicarakan pada video sebelumnya, lakukan juga sequence pemeriksaan, evaluate, identify, dan baik, Bapak Ibu semua, kita secara cepat kita lihat lagi tadi airway kita harus look, listen, dan feel. Kurang dari 10 detik ya, kita harus bisa melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap airway-nya. Clear atau tidak? Kalau misalnya clear berarti okay semua. Dan tidak ada obstruksi, tidak ada sumbatan, tidak terdengar juga bunyi gargling, tidak terdengar atau gargling atau kumur-kumur, tidak ada bunyi stridor, tidak ada sumbatan yang atau muntahan yang tertinggal yang kita harus keluarkan. Atau kemudian pasien ini memang ada berkurang pola nafasnya atau rate nafasnya, tapi dia bisa maintain kalau dikasih posisi yang baik atau dipasangkan mouth gate segala macam, dia bisa okay. Atau misalnya dia di head tilt sama chin lift, dia masih bisa. Jadi head tilt sama chin lift, dia masih bisa okay. Nah, kalau itu berarti dia maintainable atau tidak maintainable, itu yang tadi saya katakan, ketika pasien itu dalam kondisi distress yang sangat berat sehingga akan jatuh kepada failure, maka kita harus segera membantu dan dia perlu advanced intervention. Dalam hal ini biasanya kita masuk ke dalam intubasi, ya. Breathing tadi kita lihat rate dan pattern, apakah pasien itu irregular, slow, atau apneu, atau takipneu. Kemudian lihat effort terhadap pernapasan itu. Dalam pernapasan itu biasanya dia pakai apa? Posisinya kah yang berada tripod posisi, seesaw posisi, atau head bobbling posisi, ya. Kita lihat di situ. Terus dia grunting atau dia gasping. Gitu ya, terus jadi sudah biasanya kalau gasping itu sudah impending terhadap failure dari pola nafas. Terus kemudian kalaupun ada kelainan yang seperti itu, di mana? Pada saat inspirasi kah atau pada saat ekspirasi? Kemudian apakah kondisi ekspansi dinding dada dan abdominalnya okay? Cukup atau tidak tidal volume. Dan kemudian kita harus dengarkan suara-suara yang tadi. Stridor itu tadi apa? Stridor itu adalah adanya obstruksi di jalan nafas atas. Snoring juga mengorok di jalan nafas atas. Grunting itu biasanya seperti orang menangis kecil. Wheezing, gurgling itu adalah berkumur-kumur.
Wheezing itu adalah gangguan di jalan nafas ketika fase inspirasi. Crackles itu adalah di fase inspirasi, biasanya adalah bunyi yang tampak lebih kasar di bagian bawah paru, dan dia biasanya kalau seperti itu kita juga dengar suara tangisannya seperti apa. Dan kalau dia batuk, ada pernah dengar anak yang batuknya seperti suara anjing? Nah, itu kita harus hati-hati dengan kondisi seperti itu. Difteri itu adalah stridor pada saat karena udim daripada larinya, dan itu mengeluarkan suara stridor yang kita sudah terkenal sekali itu ya bunyinya ya. Jadi itu dilihat upper airway obstruction, dan bunyinya adalah pada saat fase inspirasi gitu ya. Nah, terus kemudian oksigen saturasi dan plus oksimetrinya gimana? Berapa saturasi oksigennya, dan kemudian kita harus pasang juga pulse oximetry untuk melihat end tidal CO2-nya. Sirkulasi tadi dibahas, jadi kita lihat semuanya heart rate dan rhythm. Kemudian kita lihat pulse, pulse di perifer dan di sentral. Tadi saya ada kesalahan, jadi kita melihat di sentral itu bukan di vena jugularis, tapi maksudnya di arteri karotis. Kemudian di sentral juga kita bisa lihat di femoralis, dan kemudian kalau di perifer kita bisa selain radialis, di antecubiti atau di plantar pedis, itu bisa kita lihat. Capillary refill time kita lihat, itu paling gampang sekali, jangan ditinggalkan. Ketika kita mendapatkan pasien itu capillary refill time yang kurang dari, lebih dari 2 detik, maka kita harus curiga terjadi sesuatu. Color dari kulit, 3 saja yang perlu diingat Bapak Ibu, apakah dia pale atau pallor, apakah dia mottled, apakah dia cyanosis. Blood pressure-nya gimana, dan urine output-nya, karena ini merefleksikan kondisi adekuat dari sirkulasi. Disability ini tadi yang kita lihat level dari kesadarannya, kemudian kita bisa lagi menerapkan yang tadi mnemonic TICLS untuk menilai kesadarannya. Level consciousness tadi masih ingat A, V, P, U. A-nya adalah pasien alert atau pasien sadar, V-nya respon terhadap verbal, P-nya respon terhadap pain, U-nya unresponsive ya, jangan lupa. Terus di sini diperiksa neurologis, jadi kesadaran. Ini tadi sudah dibahas, terus kemudian diperiksa Glasgow Coma Scale sampai 15, kemudian dilihat dengan pupil responsif, lihat pupilnya sama tidak kanan-kiri, respon nggak terhadap cahaya gitu ya. Terus jangan lupa juga di sini kita sudah harus memeriksa kadar gula darah. Exposure di sini kita intinya kita memeriksa semua tubuhnya, tubuh pasien, physical examination, dan kemudian di sini kita mencegah hipotermia, kita melihat adakah tanda-tanda trauma, tanda bleeding, kemudian bruises itu apa ya? Bruise jadi lecet-lecet, kemudian kita lihat petechiae atau purpura. Apa bedanya petechiae dan purpura? Mungkin ada yang tahu. Petechiae adalah bintik-bintik kemerahan yang kecil biasanya berada di bawah kulit, sedangkan purpura biasanya lebih besar lagi. Kedua hal ini jangan dianggap enteng karena seringkali ini leading kepada hal-hal yang lebih serius lagi ya. Injury ekstremitas dan deformalitas, deformality. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke tahap yang paling akhir sebenarnya di sini akan dibahas adalah secondary assessment. Pada secondary assessment ini kita fokus kepada 3 hal. Riwayat historinya, riwayat banyak hal yang membuat dia datang kepada kita karena dia mengalami kecelakaan atau penyakit yang berat. Kemudian fokus terhadap physical examination atau pemeriksaan fisik, dan kemudian kita harus kembali lagi melakukan ongoing reassessment, yaitu yang tadi, sequence, evaluate, identify, dan intervention. Yuk kita sama-sama lihat ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah yang kita sebut dengan secondary assessment. Di dalam secondary assessment ini ada 3 fokus pemeriksaan. Tetapi di dalam secondary assessment ini kita juga mengumpulkan pemeriksaan itu di dalam suatu algoritma atau mnemonic yang kita sebut dengan 6H dan 5T. 6H itu mewakili hal yang pertama adalah kondisi hipovolemia. Apakah pasien kita hipovolemia? Dan kalau iya, kita harus treat dengan pemberian cairan. Kedua adalah hipoksia, bila iya maka kita harus memberikan oksigenasi. Hal yang ketiga adalah hidrogen ion atau asidosis, apakah pasien kita mengalami asidosis, dan itu biasanya pada pasien sakit berat atau sepsis, kita perlu melakukan koreksi. Kemudian yang keempat adalah hipoglikemia, kita tahu pasien pediatrik itu sangat rentan terhadap terjadinya hipoglikemia, oleh karena itu harus cepat kita koreksi.
Yang kelima adalah kondisi hipo atau hiperkalemia. Kita tahu kalium adalah ion yang sangat potensial yang berperan penting pada pasien pediatrik terhadap tonus otot, terutama otot jantung. Oleh karena itu, harus cepat kita koreksi apabila terjadi hipokalemia. Hiperkalemia dapat menyebabkan kejadian ritme jantung aritmia. Jadi harus kita atasi dengan segera. Yang keenam adalah hipotermia. Pasien pediatrik tidak dapat mentoleransi kondisi hipotermia. Oleh karena itu, pastikan adanya warm blanket untuk memastikan bahwa pasien-pasien kita ini dalam kondisi normotermia. Kemudian 5T. 5T pada pasien-pasien kita ini diwakili oleh yang pertama adalah tension pneumothorax. Bila kita dapat mendiagnosa tension pneumothorax, maka harus dilakukan tindakan segera pemasangan needle dekompresi atau cup torakoskomi. Kemudian yang kedua adalah kondisi apakah ada tamponade. Kalau ada tamponade, maka kita harus lakukan tindakan segera. Ketiga adalah toksin. Bila pasien kita ini kemudian kita curigai ada mendapatkan kondisi-kondisi toksin atau alergi dan kita segera harus mendapatkan atau keracunan, kita harus segera memberikan antidotnya. Kemudian yang keempat adalah trombosis, yang kelima adalah trombosis, yang keempat adalah trombosis pulmoner, dan yang kelima adalah trombosis koroner. Nah, tiga hal yang menjadi fokus pada pemeriksaan secondary assessment ini adalah fokus terhadap history atau riwayat, yang itu kita masukkan ke dalam suatu mnemonik yang kita sebut dengan sampel. S itu mewakili sign and symptom, yaitu kita lihat atau kita tanyakan juga mengenai tanda dan gejala sebelum pasien ini mengalami kejadian yang mengakibatkan dia datang kepada kita. Kemudian yang A, adakah riwayat alergi pada pasien ini? Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah medication atau medikasi. Pasien ini sebelumnya pernah diterapi apa sebelum datang ke kita, misalnya. Dan itu biasanya kita ketahui dari resume. Yang keempat adalah P, past medical history. Ini biasanya kita harus bisa tanyakan kepada pasien-pasien itu, apakah pasien ini sebelum memang pasien asma misalnya, yang rutin mendapatkan nebulizer, atau mempunyai riwayat alergi, yang rutin mendapatkan obat-obat anti-alergi, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus tanyakan juga L. L itu mewakili last meal, jadi makan terakhir sebelum pasien kejadian yang menyebabkan dia mengalami kejadian atau injury, dan ini perlu kita ketahui untuk menentukan tindakan berikutnya. Dan yang terakhir dari sampel itu adalah huruf E yang mewakili event atau kejadian. Ada kejadian apa sebelum kejadian yang membuat dia sakit berat ini? Nah, itu harus kita tanyakan dengan lengkap kepada pasien sendiri kalau dia kooperatif, kepada yang pengantar atau kepada orang tuanya. Fokus yang kedua adalah fokus terhadap medical exam. Fokus terhadap medical exam itu meliputi pemeriksaan fisik secara lengkap dari awal, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulut, hidung, paru-paru, pendengaran, termasuk juga kondisi tulang belakang, tulang dada, dan yang lain-lain diperiksa, termasuk juga kesadaran, pemeriksaan abdomen, leher, kaki, tungkai, dan ekstremitas. Intinya kita melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Dan yang ketiga adalah ongoing reassessment. Ini adalah seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu kita kembali lagi melakukan sequence evaluate, identify, dan intervene. Demikian. Pemeriksa. Ya, Bapak Ibu, ini adalah video yang terakhir. Jadi kita sampai kepada tahap yang terakhir sebenarnya. Ada satu tahap lagi tambahan, tetapi kalau kita sampai bisa melakukan sampai secondary assessment ini rasanya sudah lebih dari cukup. Jadi di sini tadi kita lihat ya, sudah diterangkan mengenai 6H dan 5T. Dulu T ini ada tambahannya adalah trauma, tapi di buku yang terbaru tahun 2020, traumanya ini dihilangkan dan kemudian trombosisnya dibagi menjadi dua, sehingga akhirnya T-nya ini ada 5. Jadi yang pertama tadi sudah hipovolemia, hipoksia, hidrogen atau asidrogen ion atau asidosis, hipoglikemia, terus kemudian hipo atau hiperkalemia, dan terakhir adalah hipotermia. Dan yang T-nya adalah toksin. Jadi kalau misalnya pasien itu mungkin ada makan atau minum cairan atau makanan yang dia masuk,
atau dia terhirup, karena kadang bisa juga itu kita harus siapkan antidotnya. Dan biasanya kalau misalnya keracunan makanan, kadang-kadang kita kasih norit ya, karkol gitu ya. Terus kemudian tamponade, kita harus cepat lakukan perikardiosintesis, biasanya di CS2 kita tusuk saja gitu, yang tension pneumotoraks. Dan kalau tamponade berarti kita harus cepat mengeluarkan tamponadenya tersebut, karena itu akan mengganggu daripada fungsi jantung, dan biasanya kita perlu perikardiosintesis, atau kalau tidak tertolong berarti kita harus lakukan operasi untuk mengevakuasi. Dan berikutnya tadi sudah diterangkan mengenai trombosis, itu bisa trombosis pulmonal, gejalanya apa? Saturasinya turun dengan cepat dan tensinya pun turun dengan cepat, biasanya terganggu. Kemudian trombosis koroner, kita kenal pediatri pun mungkin saja mengalami trombosis di koronernya. Jadi hal-hal seperti ini harus cepat bisa kita ketahui dan atasi. Jadi ini tadi yang ada tiga hal yang dia fokuskan, fokus history. Ingat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ada yang namanya sample mnemonic. S-nya sign and symptom, A-nya alergi, M-nya medication, P-nya past meal history, past medical history, maaf. Yang M-nya ini medication, yang ini adalah past medical history. Kemudian yang L-nya itu makan terakhir atau last meal, dan E-nya itu adalah event, gitu ya. Jangan lupa ingat saja sampel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah physical examination. Jadi kita memeriksa seperti pemeriksaan fisik lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kita berusaha untuk mencari dengan lebih detail lagi semua yang tadi sudah kita dapatkan di pemeriksaan awal, kita ulang lagi tapi dengan kondisi yang lebih detail. Nah, ini adalah ongoing reassessment. Ongoing reassessment, kita balik lagi kepada pemeriksaan yang tadi. Ingat bahwa ada tiga segi yang harus kita hafalkan. Yang pertama adalah segitiga PAT, Pediatric Assessment Triangle, yang terdiri dari appearance, work of breathing, jadi A itu appearance, B itu breathing, dan C itu circulation yang diwakili oleh color. Kemudian masuk ke dalam primary assessment, dari primary assessment itu kita melihat ada lima hal, yaitu B, C, D, E, dan yaitu adalah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Dan yang terakhir adalah secondary assessment, di mana ada 6 segi. Di situ kita masukkan sample, yaitu A, sign and symptom, kemudian A-nya itu adalah alergi, M-nya medication, P-nya itu past medical history, L-nya itu adalah last meal, dan E-nya itu adalah event atau kejadian apa yang membawa pasien datang ke kita. Jangan lupa periksa juga glukosa di sini ya. Nah, terus kemudian yang terakhir sebenarnya, tapi ini sebenarnya tidak dimasukkan khusus, secara khusus dibahas, adalah disebut tertiary assessment. Tertiary assessment ini sebenarnya adalah diagnostic assessment. Itu terdiri dari 11, Bapak Ibu. Yang pertama adalah analisa gas darah, analisa vena darah, analisa kalau tidak bisa arteri, tidak bisa vena, kapiler, juga mereka bisa memeriksa, tapi saya rasa mungkin kita nggak terlalu bisa meriksa itu. Kemudian yang keempat kita periksa HB-nya, yang kelima kita periksa saturasi oksigen, terus kemudian kita lihat di situ kondisi saturasi oksigen itu mixed vein-nya. Jadi saturasi oksigen di vena sentral biasanya harganya 25-30% lebih rendah daripada saturasi oksigen di arteri. Kemudian kita lihat laktat tadi berapa ya? Nomor 6, laktat di arteri. Kemudian kita 7, kita pasang monitor invasif. Biasanya kita pasang artery line di sini pada pasien ini. Yang ke-8 kita memeriksa near infrared spectroscopy atau NIRS. Kita melihat kondisi dari cerebral oksigen saturasi. Jadi saturasi oksigen di otak. Kemudian berapa nih? 9 chest x-ray, yang 10 adalah ekokardiografi, dan yang ke-11 adalah EKG 12 lead. Jadi ini harus dilakukan. Nah, inilah di tertiary assessment. Bapak Ibu, itu yang bisa saya terangkan secara singkat cepat mungkin ya tampaknya di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa nempel sedikit dari mulai ketiga bentuk segi ini.
dan kita kemudian bisa mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari. Sebenarnya tidak harus pasien yang seriously injured atau seriously ill, tapi pada pasien-pasien yang kita datang ke kita, misalnya dari UGD atau dari baru masuk ke ruangan pertama kali, kita yang terima, masuk ke ICU, kita yang terima. Ini adalah suatu pemeriksaan yang komprehensif yang bisa cepat kita lakukan. Dibiasakan saja melakukan hal ini. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua perhatiannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang luar biasa buat Bapak Ibu. Jangan lupa bergabung bersama kami untuk pelatihan PULS yang diadakan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Sampai jumpa. Makasih. Makasih Bu Emi. Terima kasih banyak Dr. Cindy. Host. Mbak Lisa minta tolong. Terima kasih banyak Dr. Cindy untuk paparan materi yang luar biasa. Jadi kalau saya menyimak tadi, aduh luar biasa memang beberapa hal yang paling penting dilakukan untuk sistem approach untuk pasien-pasien pediatrik yang baik yang sakit berat atau tidak. Tapi artinya di sini yang paling penting adalah continuous sequence yang harus dilakukan selalu ya dok ya. Continuous sequence ini meliputi dari identifikasi, intervensi, kemudian evaluasi, kemudian itu harus selalu dilakukan. Sudah selesai dilakukan tindakan, dilakukan lagi itu yang sequence continuous ini. Seperti itu ya dok ya. Jadi ada beberapa hal, langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Cindy tentang systematic approach itu terdiri dari initial impression, primary assessment dan secondary assessment. Ya, begitu dok. Dok, siapkan satu pertanyaan untuk nanti peserta ya dok ya. Baik. Kita akan ke pembicara kedua dulu dok. Ya. Jadi Dr. Cindy siapkan satu pertanyaan yang luar biasa buat peserta. Ya. Karena nanti kan ada gift yang bisa diberikan kepada peserta. Ya. Baik dok, Bapak Ibu peserta semua. Sekarang menginjak untuk pembicara kedua. Pembicara kedua ini akan berbicara tentang efek. Terima kasih Dr. Cindy untuk paparan materinya. Sampai lupa nih, saking udah pengen buru-buru ke materi berikutnya. Bu Emi, sorry, maaf. Saya menjawab di Q&A atau nanti kita langsung saja tanya-jawab? Jadi boleh Dr. Cindy lihat untuk semua yang bertanya di Q&A, yang kira-kira Dr. Cindy akan jawab langsung, boleh langsung Dr. Cindy jawab. Tapi kira-kira ada pertanyaan yang bisa dibahas secara live untuk bisa diketahui oleh semua peserta, silakan Dr. Cindy nanti sisakan untuk live pada saat diskusi. Baik. Gitu ya, dok ya. Terima kasih banyak Dr. Cindy. Baik Bapak Ibu semua, kita akan menginjak kepada materi yang kedua. Ini materi kedua kita adalah Ibu Yuyun Yuniati. Ibu Yuyun Yuniati, escape nurse. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya melihat beliau ini. Bu Yuyun Yuniati, apakah sudah bergabung? Baik. Baik Bu Emi. Baik. Terima kasih banyak Bu Yuyun. Wow, sudah semangat, sudah cerah. Wow, keren pokoknya nih. Bu Yuyun ini Bapak Ibu, saya rasa kayaknya udah nggak perlu dikenalkan lagi ya Bu Yuyun ini ya. Karena sudah sebagai pembicara levelnya udah nasional, bentar lagi internasional ya. Bu Yuyun ini sebagai saat ini ya, beliau ada di Diklat, instalasi Diklat sebagai penanggung jawab program keperawatan di instalasi Diklat. Tetapi sejak tahun 1999 sampai tahun 2020 beliau ini sebagai praktisi di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Selain itu beliau juga sebagai pembicara-pembicara di berbagai webinar dan juga sebagai instruktur di pelatihan BLS maupun di pelatihan ACLS. Jadi kalau Bapak Ibu melihat wajah beliau udah enggak asing lagi ya. Baik, Bu Yuyun ini akan share kepada kita materi tentang Effective Resuscitation Team Dynamics. Waktunya 45 menit Bu Yuyun.
Baik, Bu Emi. Oh iya, baik. Maaf Bu Yuyun. Sebentar Bu Yuyun. Kita Bapak Ibu peserta semua, kita akan melihat video tayangan dulu sebelum Bu Yuyun akan men-share materi. Quality matters in healthcare. That's why we employ a quality-first philosophy across all Philips manufacturing sites. Reliable design of the Efficia DFM 100 starts with a dependability already proven in over 1 million Philips defibrillators sold around the world. It's rigorously tested to make sure it stands up to the most extreme environments. For example, random vibration tests confirm the device will work in the rugged environments where you use them. Mechanical drop tests verify that it will withstand impact from environmental shocks, such as bumps and unintentional drops. We bang the screen to test the durability. And when you treat a patient in the rain or humidity, you need to know that the device is protected against spraying water. We perform a radiated emissions test that uses antennas to check that the Efficia DFM 100 does not negatively affect nearby devices. Since the integrity of the ECG signal is critical, we test the cables to make sure they meet the same high standards as the device to which they are attached. These are just some of the tests this device must pass before it is good enough to join the Philips Efficia line. In fact, the Efficia DFM 100 meets IP54, an international classification of the protection against the intrusion of dust and water. The Efficia DFM 100 defibrillator monitor will help you confidently meet the rigorous demands of your challenging pre-hospital and hospital environments. Innovation and you, Philips. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Baiklah Bu Yuyun. Silakan Bu Yuyun untuk men-share materinya. Waktunya 45 menit, Bu. Baik, terima kasih Bu Emireta Seinci, Eskepnas, SKP, selaku moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada instalasi Diklat yang telah mempercayakan pada saya berbagi ilmu, ya sharing ilmu kepada Bapak Ibu sejawat di seluruh tanah air dimanapun berada. Dan tak lupa saya juga mengucapkan kepada PT Philips Indonesia yang telah memberikan dukungannya yang sangat luar biasa sehingga rangkaian kegiatan dari Pulse Cardio Zoom Series ini bisa terselenggara dengan baik. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini, saya diamanatkan untuk sharing mengenai Effective High Performance Teams Dynamic. Ini seperti yang sudah tadi dikenalkan oleh Bu Emi, mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, saya Yuniati di sini sebagai penanggung jawab program Diklat Keperawatan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Dita. Atau boleh saya promosi sedikit, jika Bapak Ibu memerlukan suatu pelatihan keperawatan, silakan bisa menghubungi saya. Informasinya tertera di sini. Baik, kita langsung saja ke materi inti yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu mengenai Effective High Performance Team Dynamic. Seperti kita ketahui ya, pemateri sebelumnya tadi membahas mengenai bagaimana sih apa yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan korban dalam kondisi kegawatan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana seorang tim itu melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti suatu pelatihan baik itu Pediatric Advanced Life Support maupun Advanced Cardiac Life Support, biasanya untuk dinamika tim ini selalu dibahas untuk pertama kali, ya. Kenapa sih dinamika tim ini penting, ya? Kita bahas karena pada saat kita menemukan
suatu kondisi kegawatdaruratan. Ya, untuk meningkatkan angka keberhasilan dari usaha resusitasi yang kita lakukan, ya, kita juga memerlukan suatu tim. Ya, suatu tim di sini selain yang beranggotakan ketua tim, selain terdiri dari yang ketua tim dan anggota tim, tapi kita juga memerlukan suatu tim yang dinamis di mana tim ini mempunyai high performance yang efektif. Ya. Nah, bedanya apakah tim tersebut mempunyai high performance atau tidak, kita bisa melihat dari bahwa setiap anggota tim itu selalu berkomitmen untuk melakukan usaha resusitasi yang berkualitas. Ya. Jadi setiap melakukan usaha resusitasi, baik itu melakukan kompresi, RJP atau tindakan ventilasi atau tindakan lain, selalu akan melakukannya dengan usaha yang berkualitas tinggi. Nah, untuk menciptakan suatu usaha yang berkualitas tinggi, maka suatu tim itu harus memperhatikan beberapa elemen yang harus diperhatikan oleh tim sehingga nanti akan tercipta suatu tim yang high performance. Yang pertama yang harus menjadikan fokus perhatian yaitu timing. Ya. Jadi untuk tim, untuk menciptakan suatu usaha resusitasi yang berkualitas tinggi, maka tim harus memperhatikan dari segi waktu. Ya. Di sini bagaimana tim memutuskan kapan kita harus segera melakukan kompresi, ya. Kemudian kapan kita harus segera melakukan defibrilasi, ini sangat penting sekali harus dikuasai oleh tim itu sendiri, ya. Nah, ketika kita menemukan korban dengan kondisi henti jantung, maka tim harus segera memutuskan untuk melakukan kompresi. Begitu juga untuk harus segera melakukan defibrilasi pada pasien-pasien yang kita temui dengan kondisi VF atau VT tanpa nadi. Nah, selain itu, tim juga harus memperhatikan yang kita sebut dengan CCF. CCF ini kita sebut dengan chest compression fraction. Ya, ini terjadi perubahan yang dari tahun 2015 dengan 2020. Untuk 2015 ada batasan 60-80%, tetapi pada 2020 ditentukan di sini lebih dari 80%. Artinya apa? Jadi untuk seorang anggota tim, baik ketua tim maupun anggota tim, ya, untuk menciptakan suatu tim yang high performance, bagaimana harus bisa menghasilkan CCF yang lebih dari 80%. Nah, CCF ini akan dibahas pada slide berikutnya, ya. Dan bagaimana menciptakan CCF yang lebih dari 80%? Maka di sini tim harus bisa meminimalisir adanya interupsi terhadap kompresi. Nah, untuk meminimalisir adanya interupsi terhadap kompresi, di sini di guideline yang terbaru yang dikeluarkan oleh American Heart Association tahun 2020, maka dilakukan yang namanya minimalisir pressure pause. Artinya apa? Jadi, kita tidak boleh terlalu lama menghentikan kompresi pada saat kita akan persiapan melakukan shock. Nah, selain itu, di timing ini sendiri untuk yang tim yang mempunyai high performance, juga harus bisa menentukan kapan sih kita meminta bantuan atau kapan kita harus mengaktifkan emergency response system. Ya, jadi ini poin-poin atau elemen penting yang harus dikuasai oleh suatu tim untuk menciptakan tim yang high performance. Kemudian poin yang kedua adalah kualitas. Bagaimana kita harus mempertahankan kualitas, ya, atau menciptakan high quality CPR. Ya, untuk menciptakan high quality CPR, maka tim harus memperhatikan poin-poin penting pada saat kita melakukan CPR. Yang pertama adalah kecepatan. Ya, tim harus memperhatikan kecepatan yang sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh American Heart Association tahun 2020, ya, ini tidak berubah dengan yang 2015. Kita harus mempertahankan bahwa kecepatan harus berada di 110 sampai 120 kali per menit, ya. Kemudian kedalaman, ya. Kalau untuk kedalaman ini berbeda antara dewasa, anak dan bayi. Kalau dewasa kedalamannya harus 5 cm, ya, begitu juga dengan anak, sementara untuk bayi kedalamannya harus 4 cm.
juga recoil. Nah, di sini kita harus penting kita melihat recoil itu sendiri. Pada saat kompresi, tim harus memastikan bahwa terjadi full recoil. Ya. Dan selain hal-hal ini yang harus diperhatikan seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka tim harus juga bisa meminimalisir terjadinya interupsi terhadap kompresi. Nah, ada beberapa hal yang diperbolehkan kita untuk melakukan interupsi terhadap kompresi, tetapi tidak boleh setiap saat. Jadi ada hal-hal tertentu saja dan waktunya pun dibatasi hanya kurang dari 10 detik ya untuk melakukan interupsi terhadap kompresi. Kemudian untuk mempertahankan kualitas juga kita harus mengganti kompresor. Ya, di sini kompresor harus selalu diganti tiap 2 menit. Ya, kenapa kompresor harus selalu diganti tiap 2 menit? Karena kompresi tidak boleh kelelahan. Ini keterkaitan dengan kualitas dari kompresi itu sendiri. Kalau kompresornya kelelahan, maka akan menurunkan kualitas dari kompresi. Selain setiap 2 menit harus diganti, kompresor juga bisa untuk diganti bila kompresornya merasa kelelahan, ya. Kenapa sih harus kita ciptakan suatu kompresi yang berkualitas tinggi? Karena ketika kita menciptakan kompresi yang berkualitas tinggi, ya, itu kita hanya menciptakan cardiac output 25-30% saja, ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh tim bahwa di sini penting sekali kualitas harus tetap dipertahankan untuk menjaga bahwa kita telah menciptakan RJP yang berkualitas tinggi. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, ya untuk menciptakan RJP yang berkualitas tinggi, tim juga harus menghindari pemberian ventilasi yang secara berlebihan. Ya, seperti yang sudah dibahas pada radio zoom sebelumnya, pada saat DLS, pada saat kita memberikan ventilasi, hanya sampai dadanya mengembang saja. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena tidak volume yang diperlukan pada saat kita memberikan ventilasi itu hanya 500-600 cc saja. Kemudian selain itu untuk mempertahankan kualitas di sini, untuk guideline yang 2020 ditekankan sekali untuk penggunaan visual feedback device. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memonitoring apakah kecepatan, kedalaman itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh American Heart Association. Ya, jadi ini penggunaan feedback device ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas dari RJP yang sedang kita lakukan. Selanjutnya, elemen yang sangat penting untuk menciptakan suatu tim yang high performance itu koordinasi. Ya, kita memerlukan ya tiap anggota tim itu memerlukan koordinasi karena anggota tim harus bekerja sama dengan baik ya, walaupun setiap anggota tim ini mempunyai tugas atau perannya masing-masing ya. Selain itu, selain koordinasi, elemen penting juga yang harus diciptakan untuk menampilkan suatu tim yang high performance, di sini kita perlu administrasi, di mana dalam suatu tim diperlukan suatu leadership ya, diperlukan suatu orang pemimpin ya. Selain itu juga di sini untuk tim atau ketua tim juga harus memastikan apakah sudah menyusun rencana tindakan selanjutnya ya, dan anggota tim juga harus bisa menciptakan ketua tim harus bisa menciptakan suatu intervensi yang berkualitas ya, yang secara terus menerus dilakukan. Nah, selain itu juga ketua tim di sini harus bisa menentukan kebutuhan dari personil yang dilakukan pada saat terjadi kondisi kedaruratan. Nah, empat elemen ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya. Artinya apa? Anggota tim tidak bisa memilih hanya memerlukan timing saja, tetapi keempat-empatnya ini harus digabungkan pada saat melakukan usaha resusitasi. Jadi harus menggabungkan antara timing, kualitas, koordinasi, dan administrasi dalam menciptakan suatu tim yang high performance. Selanjutnya, selain keempat hal tadi ya,
untuk menciptakan suatu tim, ya, dinamika tim yang high performance, ya, kita juga harus memperhatikan chest compression fraction seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemudian juga bagaimana dinamika tim yang efektif. Ya. Nah, untuk chest compression, ya, chest compression fraction atau yang disebut dengan CCF, ini merupakan suatu hal yang salah satu hal yang sangat penting kita harus perhatikan sebagai anggota tim karena menentukan tingkat keberhasilan dari usaha resusitasi yang sedang kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan chest compression fraction atau fraksi kompresi dada itu adalah sejumlah waktu yang kita habiskan dalam melakukan kompresi dada yang berkualitas selama terjadinya cardiac arrest, ya. Nah, berarti kalau di sini, ya, CCF ini sangat berperan, mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam meningkatkan angka keberhasilan. Oleh karena itu, di American Heart Association melakukan penelitian bahwa di sini dikatakan apabila terjadi peningkatan 10% dari CCF, maka akan terjadi juga angka keberhasilan 11%, peningkatan 11%. Untuk pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Ya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, untuk CCF atau chest compression fraction pada American Heart Association tahun 2020 ditetapkan bahwa harus lebih dari 80%. Jadi, waktu yang kita perlukan untuk melakukan kompresi dada yang berkualitas, ya, pada saat terjadinya cardiac arrest, itu harus lebih dari 80%. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu RJP yang berkualitas, ya, karena CCF ini sangat berpengaruh, di sini berarti kita harus mengurangi atau membatasi adanya interupsi terhadap kompresi. Nah, oleh karena itu, di sini interupsi terhadap kompresi itu dibatasi, tidak selalu kita harus sewaktu-waktu kita boleh menghentikan kompresi. Ya. Yang pertama yang boleh kita lakukan ya untuk menghentikan kompresi pada saat intubasi. Ya, selain pada saat intubasi, pada saat analisa irama, kemudian pada saat cek pulse, ya, cek nadi, kemudian pada saat pertukaran dari kompresi tadi karena untuk menghindari kelelahan kompresor, kemudian pada saat melakukan defibrilasi. Nah, untuk supaya interupsi terhadap kompresinya kita bisa kurangi, ya, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi di sini yang pertama adalah hover. Apa itu hover? Kalau bahasanya hover di sini adalah hover compression. Maksudnya apa? Jadi untuk kompresor pada saat kompresor tidak melakukan kompresi, tetap saja posisi tangan itu harus selalu ready untuk melakukan kompresi. Posisi tangannya harus selalu siap sedia untuk melakukan kompresi. Selain itu, letak tangannya pun tidak boleh jauh-jauh dari lokasi kita melakukan kompresi. Itu yang disebut dengan hover. Selain itu, untuk mengurangi terjadinya interupsi terhadap kompresi, di sini American Heart Association menentukan kita harus melakukan cek nadi atau melakukan precast defibrilator ini di waktu 15 detik sebelum 2 menit. Ya, kenapa 15 detik sebelum 2 menit? Karena setiap 2 menit kita akan melakukan analisa irama untuk mengevaluasi tindakan apa selanjutnya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat pulse check atau precast defibrillator? Jadi 15 detik sebelum 2 menit, leader akan menginstruksikan untuk melakukan cek nadi. Ya, lakukan cek nadi sambil melakukan CPR. Kemudian setelah 10 detik sebelum 2 menit dilakukan charging, isi energi. Ya, jadi charging kita isi sambil CPR 10 detik. Ya, sebelum 2 menit terakhir. Nah, pada saat 2 menit, leader akan menginstruksikan untuk melakukan cek nadi, kemudian leader juga akan menganalisa irama. Ketika iramanya ditemukan, kondisinya adalah irama yang shockable,
maka leader langsung menginstruksikan untuk pemberian shock. Karena tadi sudah dilakukan precast defibrillator 10 detik sebelum 2 menit, maka di sini defibrillator bisa langsung melakukan BSD shock, ya. Kemudian selain itu, di sini untuk menghindari atau untuk mengurangi interupsi terhadap kompresi, switching compressor juga harus diperhatikan. Jadi pertukaran atau orang yang melakukan atau orang yang menggantikan kompresor itu harus dilihat. Posisi dari siapa yang mengganti kompresor adalah posisi anggota tim yang ada di sebelahnya. Jadi tidak boleh anggota tim yang jauh letaknya, ya, atau yang berseberangan dengan kompresor yang menggantikan posisi kompresi. Jadi diperhatikan di sini letaknya siapa yang menggantikan kompresor adalah orang atau anggota tim yang berada bersebelahan dengan kompresor. Kemudian selain itu, untuk mengeliminasi atau mengurangi interupsi terhadap kompresi, kita juga melakukan intubasi tanpa harus menghentikan kompresi. Ya, di sini penting sekali anggota tim harus bisa melakukan intubasi tanpa menghentikan kompresi, atau jika memang perlu menghentikan kompresi pada saat intubasi, maka anggota tim harus melakukannya dengan cepat, ya, karena kita tidak boleh terlalu lama menghentikan kompresi. Selanjutnya di sini pertimbangkan suatu protokol RJP di mana kita tidak perlu menghentikan kompresi, ya. Sebagai contoh, misalnya kalau pasien yang sudah terintubasi atau pasien yang sudah terpasang advanced airway, maka kita tidak perlu menghentikan kompresi pada saat pemberian ventilasi. Oleh karena itu, di sini penting sekali ketua tim untuk memutuskan pada pasien-pasien dalam kondisi henti jantung, segera putuskan untuk melakukan tindakan atau pemasangan advanced airway. Karena nanti pada saat melakukan RJP, pada saat pemberian ventilasi, itu tidak perlu menghentikan kompresi. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh ketua tim maupun anggota tim untuk menciptakan suatu tim yang berkualitas tinggi. Intinya di sini anggota tim, ketua tim harus mengurangi atau menghentikan kompresi, ya. Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja kita boleh menghentikan kompresi dan waktunya pun hanya kurang dari 10 detik saja. Nah, elemen yang lain selain dari chest compression fraction ini adalah team dynamic yang efektif, ya, atau dinamika tim yang efektif. Ini ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan high performance dari anggota tim. Yang pertama adalah role, ya, peran, kemudian apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana mengkomunikasikan, ya. Di sini intinya keempat ini bisa menciptakan suatu dinamika tim yang efektif. Yang pertama adalah peran, ya. Peran ini yang pertama kali harus kita lihat adalah setiap ketua tim maupun anggota tim harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara jelas dan lengkap. Ya, kemudian juga setiap anggota tim juga harus mengetahui keterbatasan apa yang dimiliki. Ya, kemudian juga nanti di sini harus melakukan yang namanya constructive intervention. Nah, bagaimana anggota tim harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yang jelas? Jadi anggota tim, ketua tim harus membagi siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, ya. Di sini untuk secara ideal dalam satu tim, ya, itu secara ideal terdiri dari 6 orang, ya. Yang pertama adalah ketua tim itu sendiri, kemudian ada yang bertanggung jawab terhadap airway atau jalan napas, kemudian bertanggung jawab dengan sirkulasinya sebagai kompresor, kemudian di sini bertanggung jawab sebagai defibrillator, kemudian ada bertanggung jawab sebagai recorder, bertanggung jawab sebagai medication, dan di sini sebagai team leader, ya. Nah, di sini perannya team leader sangat sangat
penting sekali karena di sini tim leader harus bisa membuat keputusan ya bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana suatu usaha resusitasi yang berkualitas ya. Kemudian di sini juga peran dari kompresor itu sendiri ya. Kompresor di sini bertanggung jawab terhadap sirkulasi ya. Jadi apapun yang harus dilakukan kompresor, dia harus tetap mempertahankan bahwa kompresinya berkualitas. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa saja yang harus dipertahankan untuk melihat, untuk menciptakan suatu kompresi atau RJP yang berkualitas tinggi, maka kompresor harus memperhatikan kecepatan, kedalaman harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh American Heart Association. Ya. Dan di sini kompresor juga harus diganti tiap 2 menit atau jika kompresornya kelelahan. Ya. Dan ketika leader menginstruksikan untuk cek nadi, maka yang bertanggung jawab untuk cek nadi adalah kompresor. Setelah kompresor, di sini ada airway, ya. Airway artinya orang yang bertanggung jawab terhadap jalan nafas, ya. Ya, untuk airway itu sendiri ya, berarti siapa yang bertanggung jawab yang diberikan tugas airway, maka ketika leader menginstruksikan untuk pemberian jalan nafas atau pemasangan expand airway, maka itu adalah tanggung jawab dari airway, ya. Kemudian memberikan ventilasi, ya, atau ketika leader menginstruksikan untuk cek nafas, maka itu adalah tanggung jawab dari airway. Selanjutnya adalah defibrilator, ya. Defibrilator di sini bertanggung jawab terhadap monitoring, ya. Juga bertanggung jawab pada saat melakukan defibrilasi, ya. Nah, di sini ada tugas baru yang harus dilakukan oleh defibrilator yaitu CPR code. Yang CPR code pada tahun 2015 ini dipegang perannya oleh team leader. Tetapi untuk yang 2020, CPR code ini dipegang oleh defibrilator. Apa sih peran dari CPR code? Jadi CPR code ini harus bisa memastikan bahwa RJP yang dilakukan selalu RJP yang berkualitas tinggi. Jadi CPR code ini harus bisa menilai bahwa kecepatan yang dilakukan oleh kompresi dan kedalamannya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka CPR code bisa memperbaiki atau mengatakan bahwa ini belum sesuai, maka kompresor harus menyesuaikan. Begitu juga dengan airway. Ya, kompresor di sini harus menilai apakah waktu memberikan airway adekuat, ya, apakah berlebihan atau tidak, maka itu tugas dari CPR coach, ya. Jadi CPR coach ini intinya memastikan bahwa RJP yang dilakukan selalu RJP yang berkualitas tinggi. Selain itu di sini ada lagi peran sebagai recorder, ya. Recorder tugasnya mencatat semua kegiatan yang sudah dilakukan. Selain recorder mencatat semua kegiatan yang dilakukan, recorder juga berperan di sini sebagai timer. Kenapa harus berperan sebagai timer? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap 2 menit leader akan melakukan evaluasi dengan menganalisa irama. Selain itu, sebelum 15 detik sebelum 2 menit, leader harus melakukan cek nadi dan precharge defibrilator. Nah, itu tugas dari recorder di sini sebagai timer. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah medikasi, ya. Tugas dari medikasi di sini adalah tugasnya untuk memberikan terapi, ya, pemberian terapi. Juga bertugas untuk bertanggung jawab memasang IV access. Ini adalah peran atau posisi yang harus dipahami, yang harus dikuasai oleh masing-masing dari anggota tim, ya, bahwa saya bertanggung jawabnya terhadap apa. Ya, ketika saya diposisikan sebagai RW, maka saya harus bertanggung jawab bagaimana menjaga jalan nafas tetap adekuat. Atau ketika saya bertanggung jawab sebagai kompresor, berarti sebagai anggota tim
harus bisa menjaga bagaimana kita melakukan kompresi yang adekuat, harus bisa mempertahankan kecepatan yang adekuat, ya. Sama halnya dengan defibrilator, di sini juga selain sebagai orang yang memberikan bertanggung jawab melakukan defibrilasi, ya, defibrilator juga bertanggung jawab sebagai CPR coach. Oh ya, tadi belum saya jelaskan tentang posisi. Jadi karena defibrilator ini berfungsi sebagai CPR coach, maka posisi defibrilator harus berseberangan dengan kompresor. Jadi tidak boleh CPR coach ini berada bersebelahan dengan kompresor. Posisi harus selalu berseberangan. Nah, kalau dilihat di sini, ya, ketika harus melakukan rotasi atau pertukaran dari kompresor, berarti siapa yang bisa melakukan menggantikan kompresor? Di sini kita bisa lihat berarti orang yang terdekat dengan kompresor itu sendiri, ya. Jadi tidak boleh misalnya defibrilator yang menggantikan kompresor. Jadi harus orang yang terdekat atau yang bersebelahan dengan kompresor. Selanjutnya adalah apa yang harus dikomunikasikan, ya. Apa yang harus dikomunikasikan di sini ada dua, yaitu knowledge sharing, ya. Atau sebelum kesini tadi ada yang belum dibahas mengenai apa yang harus dikomunikasikan, ya. Selain peran, selain clear roles atau responsibility atau peran dan tanggung jawab yang jelas, di sini kita sebagai anggota tim harus mengetahui keterbatasan yang kita punya. Artinya gini, ketika seorang kompresor sedang melakukan kompresi, walaupun kompresor belum melakukan kompresi selama 2 menit, apabila kelelahan, maka kompresor harus segera mengatakan bahwa kompresornya kelelahan. Atau misalnya ada anggota tim yang diberikan tugas untuk melakukan defibrilasi, tetapi anggota tim tersebut belum pernah sama sekali melakukan defibrilasi, maka anggota tim harus mengatakan kepada leadernya bahwa dia belum mampu. Jadi tidak boleh melakukan suatu tindakan yang memang tidak dikuasai, ya, pada kondisi ini. Kemudian selanjutnya, constructive intervention. Apa sih yang dimaksud dengan constructive intervention? Jadi di sini selama usaha resusitasi, ketua tim atau anggota tim ini harus melakukan constructive intervensi. Sebagai contoh misalnya gini, jika terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim, ya, maka ketua tim atau anggota tim yang lain yang melihat itu bisa melakukan perbaikan atau mengkoreksi kesalahannya, tapi dengan bahasa yang sopan. Nah, di sini peran dari ketua tim itu sendiri itu harus menghindari terjadinya konfrontasi antar anggota tim, ya. Ini bagian dari peran, ya, yang ada pada dinamika tim yang efektif. Nah, selanjutnya apa yang harus dikomunikasikan untuk menciptakan suatu dinamika tim yang efektif? Yang pertama adalah knowledge sharing, ya. Apa sih yang dimaksud dengan knowledge sharing di sini? Artinya setiap anggota tim itu bisa saling memberikan informasi, ya, memberikan informasi pada saat resusitasi sedang berlangsung atau pada saat resusitasi sudah selesai dilakukan. Ya, di sini juga anggota tim harus melaporkan atau memberikan informasi setiap perubahan yang terjadi pada korban atau pasien, karena jika diinformasikan apa jika terjadi perubahan, maka di sini ketua tim akan memberikan usaha atau memberikan keputusan yang tepat apa yang harus dilakukan setelahnya, ya. Selain kemudian yang ketiga berikutnya adalah summarizing dan reevaluasi, ya. Di sini peran dari ketua tim, ya, pada fase ini bagaimana melakukan monitoring dan reevaluasi terhadap perubahan status pasien, kemudian intervensi apa yang sudah diberikan dan pengkajian terhadap temuan-temuan yang ada, ya. Dan ketua tim juga di sini harus memberikan ringkasan-ringkasan terhadap tindakan yang sudah dilakukan,
bukan hanya ketua tim, anggota tim juga harus bisa memberikan ringkasan tersebut. Dan kemudian ketika terjadi perubahan yang dialami oleh kondisi pasien, maka ketua tim harus segera mengevaluasi dan segera memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah closed loop komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi? Ya, komunikasi yang dilakukan di sini dengan closed loop komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan closed loop komunikasi? Jadi, pada saat leader memberikan instruksi, maka harus ada timbal balik dari anggota tim itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya leader memberikan instruksi, berikan epinefrin 1 mg. Maka medisin yang memberikan epinefrin 1 mg harus melaporkan kepada leadernya bahwa epinefrin 1 mg sudah diberikan. Ya, artinya ada suatu timbal balik ya dari anggota ketua tim kemudian ke anggota timnya. Atau sebagai contoh misalnya pada saat anggota ketua tim memberikan instruksi untuk melakukan defibrilasi. Setelah defibrilasi dilakukan, maka defibrilator harus melaporkan kepada anggota kepada ketua tim bahwa defibrilasi sudah diberikan. Ya. Itu yang dimaksud dengan closed loop communication. Kemudian clear message, ya. Clear message di sini sebagai ketua tim harus jelas memberikan instruksi. Jadi jelas dalam arti kata di sini tidak terlalu instruksinya tidak terlalu panjang, singkat saja tapi jelas ya. Kemudian mutual respect, apa yang harus dilakukan oleh ketua tim, dia harus memberikan feedback positif terhadap apa saja yang sudah dilakukan anggota tim. Sebagai contoh misalnya anggota tim sudah melakukan tindakan pemberian epinefrin, maka di sini leader bisa melakukan mutual respect dan mengucapkan terima kasih kepada anggota tim yang telah melakukan hal tersebut. Ya. Demikianlah untuk dinamika tim. Ya, di sini bisa saya simpulkan. Jadi untuk kita menciptakan suatu tim yang high performance, maka tim tersebut harus memperhatikan elemen 6 elemen tadi. Yang pertama harus diperhatikan timing, kemudian kualitas, koordinasi, administrasi, kemudian harus juga kita perhatikan CCF, chest compression fraction. Selanjutnya juga kita harus ciptakan suatu tim dinamik ya, dinamika tim yang efektif untuk menciptakan suatu RGP yang berkualitas tinggi. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bu Emi, silakan. Terima kasih Ibu Yuyun, luar biasa ya paparan materinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Lupa buka mah. Every Philips solution is designed, manufactured, and delivered knowing you count on quality. A Fisher CM series patient monitors are no exception. They use the same trusted Philips measurements that already help monitor over 200 million patients every year. And they're rigorously tested for challenging environments. For example, our mechanical drop tests make sure our monitors will withstand accidental bumps or drops. Devices are subjected to demanding temperature and vibration conditions to confirm they will stand up to quick swings in clinical environments. We also test the reliability of physiological signals. The electromagnetic compatibility test checks that RF signals commonly found in hospitals, like mobile phones and other medical equipment, will not negatively affect performance. A radiated emissions test uses antennas to check that monitors do not negatively impact nearby devices. Since the integrity of the physiological signals is critical,
We test the cables to make sure they meet the same high standards as the device to which they are attached. These are just some of the tests these monitors must pass before they are good enough to join the Philips Efficia line. Efficient, reliable, and field-proven, Efficia CM Series patient monitors put the expertise of Philips technology and quality in your hands. Baik. Baik, terima kasih untuk beberapa tayangan video yang sudah lewat tadi, device-device dengan teknologi yang baru dari PT Philips. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi pada saat ini. Dokter Cindy, halo. Oh ya, Dokter Cindy sudah siap di sana. Mbak Yun sudah siap juga di sana ya. Saya sedikit, ya. Terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang sudah ditujukan, ada beberapa dari Q&A dan ada juga beberapa dari channel YouTube Dr. Cindy. Jadi ada beberapa peserta yang tidak bisa masuk mungkin karena sinyal atau satu hal, sehingga mereka mengikuti dari channel YouTube. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah mereka tuliskan di channel YouTube. Nah, ada satu pertanyaan kebetulan yang sudah dijawab Dr. Cindy, tetapi itu ternyata dari channel YouTube. Sehingga mereka tidak bisa baca. Saya ulang pertanyaannya ya dok ya. Jadi dokter sini bisa menjelaskan langsung pertanyaan jawabannya. Pertanyaannya adalah dari Pak Razak Baihaki. Aspirasi ya bu? Ya, izin bertanya dok. Bayi yang bernafas gasping akibat tersedak ASI. Bagaimana mengeluarkan cairan di paru-paru bayi tersebut? Apakah perlu masang selang OGT juga? Demikian dok. Tadi sudah dijawab, tapi di ruang jam. Terima kasih Pak Razak, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau melihat pertanyaannya itu, kalau saya melihat dengan seksama, bahwa bagaimana cara mengeluarkan
cairan dari paru-paru. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, saya sudah berpikiran definisinya adalah pasien ini sudah terjadi aspirasi. Kalau sudah terjadi aspirasi, maka yang kita takutkan adalah aspirasi pneumonia. Jadi berikutnya akan terjadi pneumonia. Mengeluarkan cairan di paru-paru tentu tidak bisa dengan seperti kita melakukan suctioning yang seperti biasa. Mungkin saja itu masih bisa, tapi tidak akan menyelesaikan semuanya kondisinya itu. Jadi yang secepat mungkin adalah tetap saja kita melakukan tata laksana seperti kita melaksanakan tata laksana aspirasi, yaitu pasang NGT atau OGT, semuanya bisa kita laksanakan. Kemudian posisikan 45 derajat, kepalanya lebih tinggi, kemudian kita berikan antibiotik pencegahan terhadap terjadinya pneumonia. Terus kemudian yang mesti kita ingat juga adalah bahwa pasien ini dengan aspirasi biasanya akan terjadi gangguan terhadap respirasi dan juga kadang-kadang berlanjut kepada gangguan terhadap metabolik, sehingga kita harus segera mengecek analisa gas darahnya dan melakukan koreksi terhadap kemungkinan terjadinya asidosis. Jadi tata laksananya intinya sebenarnya sama saja. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Mungkin gitu Pak Razak, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Baik, saya rasa jawabannya sudah clear ya Pak Razak yang di channel YouTube. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dok yang dari channel YouTube dari Ibu Marianti Hafid. Penanganan untuk bayi yang mengalami stridor berat bagaimana ya dok? Ya, pertanyaannya ini mengarah kepada tata laksana stridor. Sebelumnya kita kan sudah tadi sudah melihat bahwa kita punya sequence ya Bu, kita punya sequence evaluate, identify, dan intervensi. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi, tadi kita sudah ketemu nih, oh ternyata pada pasien ini ada stridor, dan kita tahu bahwa stridor itu adalah terjadi bunyi tambahan daripada pernapasan pada saat fase inspirasi. Dan biasanya itu menggambarkan obstruksi jalan nafas atas. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, kita harus mengidentifikasi terjadi apa, terjadinya atas itu di mana, di mulut, maksudnya di rongga mulut, apakah ada sumbatan, ataukah ada muntahan, atau ada benda asing, kemudian di bagian bawahnya di laring, ataupun di glotis. Nah, kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hal seperti itu biasanya karena infeksi yang kita ketahui secara umum adalah difteri. Yang paling terkenal. Jadi itu sampai bisa sering sekali disebut juga krup kalau susu untuk difteri. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah sama seperti tindakan yang lain, yaitu yang pertama kita berikan bantuan nafas untuk pada pasien ini dengan coba dengan oksigen yang simpel dulu. Apabila tidak, maka mungkin saja kita harus meningkatkan kepada pemberian nafas yang lain. Nah, kemudian untuk edemanya, kita bisa lakukan nebulizer dengan dexamethasone. Dan kemudian untuk jalan apa kondisi nafas yang mengarah kepada distress maupun failure, mungkin kita harus siap-siap untuk memberikan tambahan bantuan nafas yang dalam bentuk lain. Jadi seandainya perlu tracheostomy atau kita perlu misalnya jalan nafas yang dibawa pada difteri, sering sekali kita harus tracheostomy karena dia betul-betul tertutup dengan selaput. Terus kemudian kalau perlu juga biasanya kita langsung berikan antibiotik kalau kita curiga ini stridor disebabkan karena penyakit atau infeksi. Jadi ada sampai advance. Oke, baik. Saya rasa cukup jelas ya Ibu Marianti Hafid di ruang YouTube. Ya. Dok, saya mau bacain pertanyaan dari ruang Zoom. Ini dari Ibu Harasta Afina. Ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya kepada dokter Cindy. Pada AHA terbaru, dikatakan bahwa penyebab cardiac arrest terbanyak pada anak bukan dari masalah jantungnya. Apakah statement tersebut dapat menjadi acuan tata laksana cardiac arrest pada anak? Boleh dimulai dari ABC atau oksigenasi terlebih dahulu, dok? Ya, Ibu Harasta Afina dan Bapak-Ibu semuanya, tadi pas awal kita sudah membahas algoritma PAL Systematic Approach yang terbaru dari AHA. Jadi kalau kita lihat di buku ini, di provider manual ini tahun 2020, tadi kalau bisa di ini, saya mungkin saya punya fotokopi. Jadi di situ kita lihat yang pertama kali tadi kita melakukan initial impression, terus yang ingat tadi ada segitiga itu. Nah, dari sana kemudian pasien dipanggil tidak respon, tidak apa, tidak menjawab, kemudian kita lihat sirkulasi dan breathing-nya bersamaan sebenarnya, yaitu kita bisa melihat apakah tadi look, feel, dan
look, feel, dan listen. Kemudian setelah itu kita pegang juga nadinya. Dan kalau misalnya tidak, kita langsung mencoba untuk memberikan, apabila dia tidak bernafas, sirkulasinya masih ada, kita kemudian memberikan dua kali nafas tambahan atau rescue breathing tadi. Nah, kalau misalnya dia aman, kemudian kita bisa lanjut kepada posisi positioning untuk nafas. Jadi sebenarnya kita masuk itu semuanya merupakan sequence. Jadi mau sirkulasi duluan atau mau breathing duluan, sebenarnya yang kita lihat di sini berdasarkan algoritma yang di sini, yang menjadi pertanyaan adalah breathing dengan atau tanpa pulse. Karena itu mungkin yang pertama kali bisa kita lihat. Pemeriksaannya sebenarnya bisa langsung kita lakukan, Bu. Jadi kita langsung lihat gerakan dinding dada dan abdomen, kita panggil sambil tangannya memegang nadi. Pilih saja langsung ke nadi-nadi yang di sentral. Sehingga kemudian bila pulse-nya kurang dari 60, kita atau nafasnya gasping, kita lanjut kepada CPR. Mungkin itu ya, Bu. Ya, Ibu Harasta Afina ini sudah ada di ruang Zoom, Dok. Bagaimana Ibu Harasta? Ibu Harasta? Terima kasih. Sudah cukup jelas paparan penjelasan dokter Cindy? Iya, dokter. Ya, oke. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Dok. Selamat pagi, dokter Cindy. Saya Lastri, perawat pediatrik. Mau bertanya bagaimana melakukan resusitasi pada anak dengan kasus SJS dan mengalami pneumothorax. Ibu Ana ini bisa kita undang masuk ke Zoom. Silakan dokter Cindy untuk apa penjelasan untuk jawabannya. Iya, Ibu Ana, saya tidak bisa menjawab tadi karena saya tidak tahu singkatan SJS itu, maaf ya. Bu. Apa itu, Bu? Bu Ana? Bu Ana sudah masuk? Boleh diperlihatkan wajah cantiknya, Bu? Ya, halo, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Nah, iya, SJS itu apa ya, Bu? Maaf tadi saya tidak jawab. Itu Stephen Johnson Syndrome, dokter. Oh, Stephen Johnson Syndrome. Ya. Stephen Johnson Syndrome itu reaksi alergi yang menyebabkan generalisata yang akhirnya menyebabkan vasodilatasi luas dan rash di seluruh badan ya, Bu ya. Dan sering sekali itu kemudian menyebabkan edema di jaringan-jaringan lunak dan termasuk edema di laring, faring, epiglotis ya. Jadi untuk Stephen Johnson Syndrome itu yang pertama tentu kita melakukan bantuan terhadap fungsi respirasi atau ventilasinya. Jadi kita lihat apakah cukup dengan bantuan yang biasa saja atau yang standar atau kita perlu yang advance, jadi perlu intubasi dan yang lain-lain. Nah, kalau dia kemudian Stephen Johnson Syndrome dan juga sekaligus mengalami pneumothorax, tata laksana yang paling cepat adalah kita melakukan fungsi terhadap di CS2 atau di bawah klavikula dengan melakukan aboket yang besar untuk mengeluarkan udara atau ya udara yang terperangkap di sana. Dan kemudian setelah itu kita pasang cup di perikardial, di pleura untuk mengeluarkan udaranya. Jadi tata laksananya sebenarnya sama saja, Bu, yang dengan tata laksana pneumothorax yang seperti biasa. Mungkin itu, Bu. Bagaimana, Bu Ana? Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ana Sulastri. Ya, baik, Dok. Ada satu pertanyaan. Sambil nanti dokter sini menyiapkan pertanyaan untuk langsung untuk para peserta. Ya. Tadi dijelaskan pada penilaian awal atau di initial impression. Itu pada tahapan circulation to skin itu ada salah satunya adalah motel ya, kita harus melihat tentang motel. Boleh mohon dijelaskan, Dok, bagaimana sih terjadinya motel itu? Ini dari Endah Kairunisa. Iya. Ibu Endah, ya ini pertanyaan yang bagus sekali karena kita sering sekali berhadapan dengan pasien-pasien yang motor ini ya pada pasien pediatri. Jadi motor itu kadang-kadang menjadi suatu hal yang normal saja pada pasien itu dan itu perlu kita tanyakan kepada ibu atau yang pengantarnya karena seringkali kita bisa jadi mendapatkan pasien motor karena dia memang kurang pigmentasi. Jadi dia sering seperti motel, yaitu karena distribusi melaninnya yang tidak terdistribusi dengan baik atau dengan rata. Itu yang normal ya. Kemudian kalau motel yang tidak normal adalah ketika itu motel menjadi sebab dari suatu keadaan yang kita ketahui bersama vasokonstriksi. Kalau terjadi vasokonstriksi biasanya di perifer, maka pada perifer itu tidak terdistribusilah si oksigen itu dengan baik sehingga itu yang menyebabkan
demand dan supply tidak baik, dan itu yang seringkali kita ketemu dengan kondisi motel. Dan yang paling sering adalah ketika pada pasien-pasien kita yang kita ketemukan, pasien-pasien itu mengalami hipoksemia atau hipovolemia. Nah, ini pada pasien-pasien ini sering sekali kita ketemu, pediatrik terutama, ketemu kondisi yang kita sebut dengan motel tadi. Itu, Bu. Baik, bagaimana Mbak Endah Hairunisa? Mbak Endah, apakah... Saya rasa cukup jelas ya paparan apa penjelasan dokter Cindy tentang motel tersebut. Mbak Endah, halo. Oke, baik. Kita akan dokter Cindy, silakan dok berikan pertanyaan kepada para peserta. Nanti peserta yang duluan akan menuliskan jawaban Q&A itu akan mendapatkan satu buah pin ya dok. Ya. Dokter Cindy ini ada 3 pin. Jadi ya. Untuk pertanyaan ini satu. Itu buah pin untuk mereka yang menjawab cepat ditulis di Q&A. Baik, Dok. Iya, pinnya ya, Bu. Ya, ya siap. Wow, keren. Aku mau deh. Siap buat Ibu Emireta, Bu Yuyun sama itu ya, Bu. Oke, pertanyaan saya. Saya bacakan langsung ya, Bu, ya. Iya, iya. Silakan, Dok. Iya. Tadi kita ketahui, Bapak Ibu, ada 3 segi. Yang pertama segi 3, yang kedua adalah primary assessment segi 5, yang ketiga adalah di secondary assessment segi 6. Sebutkan apa saja komponen yang terdapat di di secondary assessment, di segi 6. Saya ulang ya, Dok. Jadi sebutkan komponen yang ada di secondary assessment. Ya, ya. Ada 6. Ya, baik. Bapak Ibu silakan menjawab di Q&A. Yang paling duluan menjawab nanti kita akan lihat. Ya, sambil menunggu jawaban, saya akan bacakan pertanyaan untuk Bu Yun, boleh ya, Dok? Ya, silakan. Ya, Bu Yun, ini ada pertanyaan. Baik, untuk pasien yang sudah terintubasi, kenapa tetap harus dilakukan kompresi? Bu Yuyun, halo. Ya, baik, silakan. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Ya, memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika pasien sudah terpasang advanced airway, maka pada saat kita melakukan pemberian ventilasi, kompresi tetap dilakukan. Karena di sini kalau pasien sudah terpasang advanced airway, artinya jalan nafasnya sudah terjaga dengan baik. Jadi ketika kita melakukan kompresi, tidak akan berpengaruh terhadap pemberian jalan nafas. Jadi makanya ketika sudah terpasang advanced airway, kita bisa memberikan kompresi, ya, itu berbarengan dengan pemberian ventilasi. Ya, sebetulnya penjelasan simpelnya seperti itu. Jadi karena jalan nafasnya sudah terjaga dengan baik, jadi pada saat kita melakukan kompresi tidak berpengaruh terhadap pemberian jalan nafas yang sudah kita berikan. Itu Bu Emi. Baik, baik. Saya rasa clear ya jawaban dari Ibu Yuyun. Pertanyaan berikut Bu Yuyun dari Pak Ronald Sinaga nih. Bu Yuyun, dalam kondisi ideal jumlah tim ada 6 orang. Apakah itu bisa dikurangi di masa pandemi seperti ini? Jadi berapa minimal jumlah dalam tim? Karena memang mengingat distancing ya, Bu Yun ya. Silakan Bu Yun. Baik. Pertanyaan ini juga banyak yang bertanya ya dari Pak Budi Rahman juga menanyakan tentang hal ini ya pada saat kondisi pandemi. Sebetulnya memang kalau dari guideline AHA yang dikeluarkan bulan April tahun 2020 itu khusus untuk kondisi pasien yang dicurigai COVID-19 atau sudah terkonfirmasi. Pada saat kita melakukan tindakan atau usaha resusitasi, kita harus membatasi personil yang ada. Jadi sini kalau bertanya tentang minimal jumlah yang harus ada pada saat kondisi pandemi, kalau kita lihat dari gambar tadi, masing-masing tugas dari tiap anggota tim, maka minimal yang harus ada dalam suatu tim ya pada saat kondisi pandemi ini minimalnya adalah 3 ya. Kita bisa melakukan suatu usaha resusitasi dengan jumlah personil 3. Di sini berarti pembagian tugasnya seperti apa? Berarti ada beberapa tugas yang harus dijalankan ganda. Sebagai contoh misalnya
di sini untuk airway ya, airway bisa di sini bertanggung jawab sebagai leader ya posisinya, atau defibrillator. Defibrillator di sini bisa berperan ganda sebagai medisin, bisa sebagai recorder ya. Tapi di sini yang tidak bisa berperan ganda ini adalah kompresor. Jadi mutlak di sini kompresor tidak hanya hanya mengerjakan tindakan kompresi saja, dia tidak bisa berperan ganda. Tetapi tetap ya untuk meningkatkan kualitas CPR ya, kompresor harus tetap diganti ya, tetap diganti. Di sini berarti nanti ketika kompresor diganti, maka kompresor harus menggantikan posisi dari siapa yang diganti ya. Jadi minimal tim yang ada pada saat resusitasi pada kondisi pasien pandemi ini kita bisa melakukannya dengan tiga orang tim, tiga orang anggota tim. Seperti itu Bu Emily. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Satu lagi Bu Yuyun nih, dari IGD RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Bapak Budi. Selama pandemi ini, bagaimana membentuk high performance team pada saat resusitasi? Mohon sharingnya, Bu. Bagaimana diharapkan kita dilaksanakan di masa pandemi ini? Silakan Bu Yuyun. Dari Pak Budi. Baik, terima kasih. Pengalaman kami selama masa pandemi, ya, pada saat kita berhadapan langsung dengan pasien yang mengalami henti jantung, ya, kami tetap memperhatikan kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh American Heart Association. Yang pertama di sini adalah skin safety. Apa sih yang termasuk ke dalam skin safety? Skin safety di sini salah satunya adalah aman diri. Ya, aman diri artinya kita sebagai penolong, kita harus mempersiapkan APD. Ya, APD yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dari rumah sakit. Ya, sebagai contoh di sini untuk pasien-pasien yang mengalami henti jantung di ruang isolasi yang notabene pasiennya adalah pasien dengan COVID-19, berarti APD yang harus kita gunakan menggunakan APD yang tertinggi. Ya. Kemudian selain dengan skin safety tadi, bahwa kita pastikan bahwa kita harus menggunakan APD yang tepat, ya, APD yang sesuai. Ya, kita juga harus memperhatikan jumlah tim, ya. Jadi di sini kami juga membatasi jumlah tim. Jadi tidak lagi kita menggunakan jumlah tim yang 6 orang tadi. Ya, kami di sini hanya menggunakan 4 orang tim. Ya, 4 orang tim di sini, 4 orang anggota tim maksud saya. Dan kemudian juga sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh American Heart Association, bahwa keputusan untuk bagaimana kita mengakhiri dari suatu kondisi kegawatan, kita juga bisa lihat dari kondisi pasiennya itu sendiri. Jadi walaupun kita sudah melakukan suatu usaha resusitasi, ketika kita berhadapan dengan pasien dalam kondisi yang sudah buruk, di sini kita mempertimbangkan untuk segera melakukan segera menghentikan resusitasi. Itu yang bisa kita sharing di sini, apa saja yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Terima kasih Bu Yuyun untuk jawabannya. Dr. Cindy, halo. Iya Bu. Ya, Dr. Cindy, terima kasih. Dr. Cindy sudah ada banyak yang menjawab. Ya. Banyak yang sudah menjawab ini. Saya lihat yang paling duluan sampai ya dok ya. Ya. Artinya yang waktunya lebih awal gitu. Ya. Yang ini ada beberapa juga. Ini dari Ibu Nini Agustina Irnawati. Iya. Dia menjawab sampel. Tapi hanya menjawab sampel saja. Bagaimana Bu, Dr. Cindy? Saya melihat yang lengkap jawabannya semuanya, yeah, banyak. Kalau sampel saja ini kurang lengkap. Saya lihat yang paling lengkap dan paling cepat waktunya adalah Ibu Teresia Larasati Adiningsih.
Ya, jadi betul. S-nya adalah symptom, A-nya alergi, medication, past of medication, atau sebenarnya past medical history, last meal, dan event. Jadi untuk ininya, pin-nya untuk kita kasih untuk Ibu Aditya Adiningsih ya Bu ya, yang pin yang warna pin, ini pin-nya gambar stetoskop buat di baju, di yang gambar stetoskop warna biru. Ya, Bu, baik, ya? Wow, keren. Okay. Bu Teresia Larinings, Lara Siti Adiningsih mungkin bisa diundang masuk ya. Kita mau lihat wajah cantiknya. Bu Teresia Lara Siti Adiningsih ini dari mana? Nanti mohon dituliskan juga di Q&A supaya bisa dikirimkan. Luar biasa kali ini mendapatkan pin dari Dr. Cindy dan nanti akan dikirimkan juga oleh Dr. Cindy dengan tanda tangan Dr. Cindy tentunya. Wow. Ibu Teresia sudah hadir di ruang kita? Oke, Bu Teresia. Ya, Bu Teresia. Oke, wajahnya. Halo, Bu. Iya, selamat ya. Ini menyimak dengan baik atau sudah pernah ikut PAL sebelumnya, Bu? Oke, gue menyimak dengan baik aja begini, apalagi kalau udah ikutan PAL beneran nih, gitu ya. Oke, luar biasa. Bu, okay. Pertanyaan berikut mungkin dari yang Bu Yuyun. Saya siapkan lagi ini, Bu. Bu Yuyun. Saya siapkannya ini, Bu. Bibu yang kasih pertanyaan. Ini pin gambar jantung. Ini keren banget. Wah, nih. Keren banget. Ini Bu Yuyun. Silakan Bu Yuyun disiapkan pertanyaan langsung. Nanti kita akan lihat siapa yang menjawab cepat dan benar ya. Waktunya pinnya pin gambar jantung. Wow, keren. Bu Emi, jangan lupa ya. Alamatnya Bu Teresia, Bu. Ya, betul. Nanti akan Bu Teresia tulis ya, Bu Teresia. Ditulis di Q&A saja, nanti dituliskan alamatnya lengkap. Kamu nomor HP. Pertanyaan dari saya di sini. Tadi untuk menciptakan suatu tim yang berkualitas tinggi, di situ kan ada hal elemen yang harus kita perhatikan, yaitu adanya dinamika tim yang efektif. Salah satunya di situ ada apa yang harus dikomunikasikan. Nah, tolong sebutkan apa yang harus dikomunikasikan untuk menciptakan suatu tim, dinamika tim yang berkualitas tinggi. Itu pertanyaannya. Ya, apa yang harus dikomunikasikan untuk menciptakan suatu tim yang berkualitas tinggi. Itu, Bu Emi. Oke, sudah jelas ya pertanyaan dari Bu Yun. Silakan Bapak Ibu peserta yang mengikuti untuk menjawab dan tuliskan di Q&A. Bagaimana dengan peserta di YouTube nih? Bisa menjawab juga ya? Bisa sebenarnya. Oke, ya peserta yang mengikuti webinar kita dari channel YouTube juga bisa menjawab. Ya, tuliskan di komen. Nanti kita akan lihat jawabannya akan muncul pertama dan benar itu yang akan kita kita berikan hadiah. Dokter Cindy. Ya. Cerita-cerita tentang PALS ini luar biasa rumit ya. Kalau lihat materi Dokter Cindy itu gampang. Sebenarnya hari-hari yang kita lakukan ya, tapi begitu melihat sistematisnya kita harus melihat penilaian awal, intervensi, evaluasi itu mungkin yang akan yang sistematik, yang pendekatan sistematis yang benar-benar terstruktur itu yang luar, yang mungkin kita harus lakukan terus-menerus sehingga otomatis setelah kita melakukan ini, melakukan itu, kemudian balik lagi ke sequence continuous tadi ya dok ya. Jadi memang mungkin itu sebenarnya sudah hari-hari kita lakukan. Tapi kok kalau saya lihat, oh banyak banget ya ternyata. Mesti ini. Oh ternyata sebenarnya sudah kita lakukan. Gitu. Mbak, apakah sudah ada yang menjawab? Boleh mohon info dari Bu Lisa yang dari channel YouTube. Bu, saya mau lihat. Ada pertanyaan Bu di atas dari Ibu Carolina Veto. Oh, ya sebentar. Atas. Sambil menunggu kita jawab live aja ya. Iya jawab live dok, boleh sebentar. Saya ada banyak banget nih. Iya. Carolina Veto. Iya.
udah tertimbun kali dok nih saya. Dokter sini boleh minta tolong dok langsung saja live. Jadi pertanyaan dari Bu Carolina Veto ini bagus, adalah ketika kita memberikan rescue breathing, yang kita tahu bahwa rescue breathing itu 2-3 kali pemberian nafas yang kita berikan kepada pasien dengan jarak, dengan lamanya itu selama sekitar 1 detik, tidak lebih dari 1 detik. Bagaimana kita tahu bahwa itu tidak berlebihan? Nah, yang pertama adalah kita harus melihat ketika kita memberikan nafas itu, kita pastikan bahwa dinding dadanya itu naik. Terus kemudian ketika dia naik, naiknya itu tidak berlebihan, jadi tidak terlalu tinggi sekali, naiknya sampai menggelembung begitu ya. Terus kan ada teknik pemberian nafas pada saat kita memberikan rescue breathing ya Bu, nafasnya yang kita berikan juga nafas dari perut. Jadi kita memberikan nafasnya, gitu, napasnya pelan tapi lama, lebih dari 1 detik. Nah, jadi terus kemudian kita lihat setelah itu kemudian dia terjadi fase ekspirasi. Nah, apabila kita memberikan napasnya terlalu cepat, kita tidak memberikan periode atau fase untuk ekspirasi, itu tidak baik. Atau ketika kita memberikan dengan tidal volume-nya terlalu banyak, maka dinding dadanya sampai-sampai mungkin abdomennya ikut naik gitu dengan apa namanya gembung atau dengan melendungnya yang sama. Jadi biasanya karena pada pasien pediatrik abdomennya sufel atau lembut, biasanya kalau kita berikan nafas nafas buatan, seringkali abdomennya itu ikut bergerak naik juga. Nah, itu yang harus kita hindarkan sekali. Jangan sampai berlebihan sehingga abdomennya ikut naik hampir sama tingginya seperti dada. Jadi itu salah satu teknik untuk mengetahuinya. Mungkin itu Bu Carolina yang bisa saya lihat, yang bisa saya jawab. Berikutnya adalah, selamat pagi Dr. Cindy, kasus berat badan lahir per ST hari ketiga ditemukan sianosis seluruh tubuh. Kemudian timbul 3 kali jika sianosis saturasi turun 85-90 lemas, dan jika tidak sianosis saturasi 98 normal. Yang saya tanya, apakah itu bisa dikatakan kelainan jantung? Terus pertolongan pertama yang harus kita lakukan apa gitu? Ini adalah, kalau boleh saya jawab Bu Emi, saya jawab. Silakan dong. Ya, kalau boleh saya jawab, jadi yang perlu kita lihat adalah kenapa dia kemudian mengalami episode sianosis yang berulang. Kalau episode sianosis pada fase awal, sebenarnya sianosis pada bayi newborn itu kan ada yang dinamakan sianosis yang di sekitar mulut, yang di sianosis yang di sekitar mulut itu yang kita sebut dengan sianosis namanya akrosianosis. Akrosianosis ini normal terjadi, jadi biasanya sering terjadi di sekitar mulut dan di sekitar hidung dari bayi, dan biasanya dengan bertambahnya usia, dia sianosisnya akan menghilang. Nah, ketika itu kita monitor dan ternyata terjadi berulang-ulang, maka tindakan selanjutnya adalah kita harus mencari penyebab yang lebih dalam lagi, apakah ada kelainan jantung atau tidak. Karena kalau sianosis saturasi 98 saja, dia sudah oke. Nah, sianosis yang dikatakan sianosis adalah ketika yang bisa diterima adalah ketika saturasi itu 96 atau paling rendah itu 94. Nah, tapi PALS yang terakhir menerapkan saturasi itu adalah 96. Di bawah dari sana, maka kita harus mencari penyebabnya. Begitu, Bu. Jadi, kecurigaan penyakit jantungnya cukup besar di sini. Di luar, kalau kecukupan cairan ya, Bu, ya, kalau pasien tidak hipovolemia, tidak ada gangguan ritme jantung, tensinya juga bagus, nah itu kita harus mencari penyebab lain. Mungkin itu, Ibu Rasmi. Oke. Okay. Ya. Baik, Dr. Cindy, terima kasih. Sebentar, ini sudah ada yang menjawab pertanyaan Ibu Yuyun di jamnya ini, jam 11.16. Ibu Sulistiyawati menjawab, knowledge sharing, summarizing, and re-evaluation. Apakah benar, Ibu Yuyun? Ya, benar, Bu Emi. Oke. Okay. Luar biasa. Luar biasa, menyimak berarti ya, Ibu Sulistiyawati. Nanti akan mendapatkan pin yang jantung ya Dr. Cindy ya. 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 Oke, okay. Nanti akan diberikan untuk Ibu Sulistiyawati, jangan lupa menuliskan alamat dan nomor handphonenya lengkap. Baik, ini lihat kali Bu Ani, Bu Sulistiyawati, biar kita lihat wajahnya. Oh iya, betul. Bu Sulistiyawati sudah hadir bersama kita. Mana dia wajahnya? Ibu dari mana, Bu? Maaf. Bu Emi dari saya kenal ini. Dari mana? Dari ICU.
ICU anak. Oh, ICU anak. Berarti nggak perlu dikirim dokter Cindy, okay. cuma pindah pintu aja. Baik, terima kasih. Ya dok, ada yang mau disampaikan? Monggo. Ini lagi Bu, ada lagi. Oke, ada lagi, satu pin lagi. Satu pin lagi, monggo dokter sini deh kasih pertanyaan. Kalau dari saya pertanyaannya adalah, ini dari tadi kan kita ceritanya motok sama sianosis ya. Ya, betul. Ada yang tahu apa bedanya motok sama sianosis? Beda dari motok dan sianosis. Monggo, Bapak-Ibu peserta, dituliskan jawabannya yang betul dan cepat supaya nanti bisa mendapatkan. Masih ada dua lagi ya, satu pin, satu planner ya dok ya? Satu planner. Nah, tapi yang akan, pertanyaan ini akan diberikan pin ya dok? Oke. Dok, sambil menunggu jawaban dari peserta, ini ada pertanyaan dari Feby Lexia Putra. Izin bertanya kepada dokter Cindy, di masa pandemi ini ada istilah happy hypoxia. Apa yang menjadi dasar penilaian kita untuk melakukan pemasangan advanced airway dok? Tadi sudah kita bahas juga sebenarnya advanced airway itu kita berikan kepada pasien-pasien yang mengalami respiratory distress yang tidak respon atau tidak membaik dengan kita berikan bantuan ventilasi yang basic. Contohnya yang basic itu adalah oksigenasi yang biasa, terus kemudian nasal kanul atau sungkup itu tidak membantu, jadi kita harus melakukan pemberian bantuan ventilasi atau respirasi yang advance. Yang advance di sini biasanya kita masuk kepada laringeal mask atau biasanya kita langsung dilakukan intubasi. Dan yang advance lagi adalah tracheostomy yang lebih advance lagi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dengan pemberian bantuan nafas yang biasa tidak respon, artinya saturasinya tidak membaik, kemudian biasa kita lihat lagi capillary refill time-nya tidak baik, kesadarannya juga tidak membaik, hal-hal yang sedemikian, maka kita mungkin harus memikirkan yang ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang advance. Demikian, Bu. Oke, saya rasa jawabannya clear. Sudah ada yang menjawab, ternyata ini dari channel YouTube jawaban dari Pak Agustinus Prastowo. Ya. Ini menjawab SBAR communication situation background. Oh. Itu yang tadi kali. Oh, ini ternyata tidak, bukan dok, bukan. Iya. Bukan berarti kita lihat tadi ada tapi sekarang tidak ada. Jadi dihapus mungkin jawabannya kurang lengkap atau kurang PD. Baik, Dokter Cindy atau Mbak Yuyun, kita lihat dulu satu pertanyaan yang dari Bu Yuyun aja. Ya, satu pertanyaan dari Bu Yuyun terakhir untuk mendapatkan planner. Ya. Sambil kita menunggu jawaban dari pertanyaan Dokter Cindy tadi. Baik, tadi sudah saya jelaskan bagaimana menciptakan suatu dinamika tim yang efektif, salah satunya adalah melakukan closed loop communication. Ya. Jadi bagaimana cara melakukan komunikasi dengan closed loop communication. Apa sih yang dimaksud dengan closed loop communication? Pertanyaannya itu. Pertanyaannya adalah closed loop communication. Itu komunikasi yang seperti apa? Closed loop communication itu seperti apa? Iya. Ada dinamika, ya? Dinamika tim. Oke, ini sudah ada yang menjawab, Dr. Cindy, dari Pak Rohyan Firmansah. Sianosis adalah kondisi ketika jari tangan, kuku, dan bibir tampak berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah. Tetapi tidak menjawab motel ternyata. Atau susah kali ya Bu? Saya iya susah. Tanya. Ada yang menjawab sianosis saja, tapi ada juga yang menjawab motel saja. Tapi pertanyaannya adalah beda ya dok, perbedaannya motel dengan sianosis. Sianosis. Ya. Perbedaannya motel dengan sianosis. Oh, dari Alusia Diah Tripusparini AMD Kep. Motel lebih seperti bercak-bercak. Istilah Jawanya belentong-belentong. Aduh, kalau sianosis warnanya lebih meluas membiru. Oke, Bu, kita ganti saja pertanyaannya. Oke, nah, baik. Kita ganti saja pertanyaannya. Jadi, pertanyaan saya adalah pada chart yang kedua itu ada yang disebut dengan
pada saat ganjaran yang kedua. Jadi pada saat yang PAT itu tadi, kita ada sequence-nya itu tadi adalah evaluate, identify, dan intervensi. Nah, di intervensi itu sebutkan sebanyak mungkin ya. Ini kalau di catatan saya ada 8 tindakan. Jadi setelah kita melihat appearance, terus kemudian di appearance itu kita lihat apa-apa saja poinnya, kemudian kita identifikasi tipe dan severitasnya, terus kemudian kita intervensi. Nah, intervensi itu ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Saya kasih clue ya. Yang pertama itu positioning. Nah, dia ada 8. Coba sebutkan yang paling banyak bisa menjawab, nanti kita pilih jadi pemenang. Itu aja deh, Bu. Itu gampang itu. Setelah kita lakukan tindakan, setelah kita lakukan identifikasi, kita lakukan tindakan. Apa saja tindakan kita terhadap situasi yang seriously ill dan injured ini? Coba mungkin itu. Jadi ada, jadi jawabannya ada di intervensi, bagian intervensi ya, Dok ya. Intervensi ya. Betul, Bu. Oke, sudah dikasih jawaban satu clue-nya adalah positioning. Jadi Bapak Ibu tolong ditulis segera, siapa yang cepat dan benar akan mendapatkan pin. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Tadi saya lihat ada yang sudah menjawab untuk pertanyaan Bu Yuyun. Jam 11.30. Sebentar, sebentar. Ternyata dari Lestari Handayani. Jam 11.27. Ya, 11.27. Saya Lestari Handayani menjawab pertanyaan Bu Yuyun. Close loop communication adalah memberikan feedback atas komunikasi yang diberikan. Misalnya instruksi memberikan epinefrin, maka pemberi terapi juga harus mengkomunikasikan kembali bahwa epinefrin sudah diberikan. Ini jawabannya Ibu Yuyun. Apakah betul demikian, Bu Yuyun? Tepat sekali. Tepat sekali. Ibu Lestari Handayani bisa masuk ke ruang Zoom mungkin. Bisa kita undang. Ibu Lestari Handayani, mana dia wajahnya? Oke. Ibu Lestari. Waduh, satu. Waduh, kayak door press-nya. Satu, dua, tiga. Mana dia, Bu Lestari Handayani? Kalau enggak, hadiahnya buat saya nih. Bu Lestari masih di mute. Oke, akhirnya muncul. Masih di mute, Mbak Lestari Handayani? Mbak Lestari dari mana? Bisa disebutkan? Saya dari Batam, Ibu. Wow, luar biasa. Jauh dokter sini dari Batam, Dok. Dari Batam, oke. Jangan lupa diselamat ya. Jangan lupa di ditulis alamatnya sama nomor telepon juga. Jangan lupa. Alamatnya yang lengkap ya Mbak Lestari, jangan sampai salah nanti nggak tiba sampai tujuan. Ya, terima ya. Kasih Mbak Lestari Handayani. Dari bekerja di rumah sakit apa, Mbak Lestari? Saya sekarang masih belum kerja, Ibu. Oh, belum kerja, luar biasa. Artinya menyimak dengan baik nih Mbak Yuyun. Baik. Terima kasih Mbak Lestari, sukses selalu, salam sehat untuk teman-teman di sana dan juga Mbak Lestari Handayani. Nanti tolong ditulis nama dan alamat lengkapnya ya. Oke, Bu, makasih banyak. Oke. Sekarang kita akan lihat jawaban dari pertanyaan Dr. Cindy ya, Dok. Ya, yang tadi apa saja intervensi yang bisa kita lakukan? Nah, intervensi yang bisa kita lakukan antara lain adalah kalau saya lihat ini ada Bapak Ronald Sinaga. Ronald Sinaga. Cuman ini kan plannernya gambarnya perempuan ini, Bu. Iya, betul. Carikan buat Pak Ronald, saya carikan pin sajalah. Gak ya. Apa-apa, Dok, mana tahu buat kekasih hatinya, Dok. Oh, kekasih hati. Oh. Iya. Ya, boleh juga nanti saya inikan. Jadi kalau menurut saya nih yang agak paling duluan adalah Bapak Ronald Sinaga. Ronald Sinaga. Ya. Nah, Ronald Sinaga kita undang masuk. Udah keluar lagi ya. Oke, Pak Ronald Sinaga ini saya lihat ada beberapa kali aktif ya. Iya. Ya, aktif Pak Ronald Sinaga ini aktif mengikuti acara kita hari ini. Pak Ronald Sinaga, halo. Pak Ronald.
Halo, selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Akhirnya muncul juga ini si ganteng. Baik, Pak Ronald. Sudah dua kali apa tiga kali masuk kita nih. Oke, baik. Coba tolong dijelaskan atau dijawab secara live. Soal intervensi, Bu, ya? Iya, betul. Intervensi yang bisa kita lakukan, posisi anak-anak. Pastikan posisinya. Oke. Kemudian aktivasi emergency response system, misalnya kayak code blue kayak gitu. Ya. Kemudian mulai dengan CPR. Setelah itu pertimbangkan untuk kode chat dan monitor. Pasang oksigen, support ventilasi, jangan lupa dengan medikasi dan cairan. Gitu. Ya, baik. Dr. Cindy? Bagus banget, Bu. Oke, betul. Luar biasa. Menyimak banget. Terima kasih, Dr. Cindy. Saya selalu menyimak acara-acara dari Diklat Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Selamat Pak Ronald, siang. Jangan pergi dulu, Pak Ronald. Pak Ronald, dinasnya di mana nih, Pak Ronald? Sekarang saya masih mau berdinas di Rumah Sakit Bari Palembang, Bu. Rumah Sakit Palembang. Oke. Dari kali ini dari Palembang nih, Dr. Cindy. Tadi dari Batam, Palembang, Surabaya, Ibu Teresia, Surabaya. Surabaya dan Jakarta. Ya, oke, terima kasih, dan tuan rumah ya. Tuan rumah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ronald. Okay. Alamatnya, kasih, Pak. Iya, jangan lupa. Sama. Siap, Dokter Cindy, siap. Nanti saya terus ya. Salam sehat, Dokter Cindy. Salam sehat, Pak Ronald, semuanya. Baik, karena waktu juga nih sudah berjalan, mohon Dokter Cindy dan Mbak Yuyun untuk memberikan closing statement-nya. Mbak Yuyun dulu. Bu Yuyun dulu. Oke. Okay. Nanti Bapak Ibu peserta semua akan ada link evaluasi. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi atau registrasi akhir untuk bisa mendapatkan sertifikat. Kalau tidak mengisi link evaluasi, otomatis tidak akan mendapatkan sertifikat, ya. Untuk materi nanti akan kita share ya, Dok, ya. Boleh di-share ya, Dok, ya? Iya, boleh. Nanti akan di-share. Bapak Ibu nanti yang penting sekarang jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Monggo Bu Yuyun untuk memberikan closing statement-nya. Baik. Terima kasih Bu Emy. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini peran dari tim itu sangat penting karena suatu tim dikatakan berkualitas tinggi akan menciptakan suatu usaha resusitasi, keberhasilan resusitasi. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan elemen-elemen apa saja yang harus difokuskan pada saat kita melakukan resusitasi, ya, untuk menciptakan suatu tim yang high performance seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita harus memperhatikan timing, kemudian harus melihat juga kualitas, harus mempertahankan kualitas, kemudian harus ada koordinasi di antara anggota tim, kemudian juga di sini harus adanya administrasi, di mana dalam suatu tim diperlukan adanya suatu leadership. Selain itu juga untuk meningkatkan angka keberhasilan dari suatu usaha resusitasi, kita perlu perhatikan dari adanya chest compression fraction, ya, kita harus pertahankan lebih dari 80%. Dan yang paling penting di sini untuk menciptakan suatu tim yang high performance, kita harus mempunyai dinamika tim yang efektif. Mungkin itu statement saya, Bu Emy. Terima kasih, Ibu Yuyun. Sekarang Dokter Cindy, Dok, monggo, Dok, memberikan closing statement-nya, Dok. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada semua peserta, terus juga kepada yang paling saya ucapkan terima kasih adalah tim Diklat yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Emireta dan juga Pak Tandang tadi yang membuka acara dan seluruh tim yang sudah menyiapkan acara ini. Saya melihat bahwa situasinya dengan adakannya webinar ini, mudah-mudahan para peserta yang belum dapat mengikuti PALS secara sertifikat dapat informasi dengan apa yang kami sampaikan di serial webinar ini. Dan saya lihat bahwa ternyata
dari presentasi kami tadi, ternyata peserta dapat sejauh ini ya, yang saya bisa lihat peserta dapat memahami. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya lagi dapat bertemu lagi dalam situasi yang betul-betul kita bisa laksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk skill station-nya. Jadi teori-teorinya nih tampaknya sudah menyimak semuanya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang tidak terlupa adalah kepada PT Philips yang telah menjadi sponsor yang luar biasa pada acara ini. Kami tunggu kerjasama yang baik untuk acara yang lain. Bapak Ibu, pesan saya cuma 3 hal saja. Jadi ingat segitiga yang pertama, PAT, itu initial impression. Segitiga yang kedua adalah segi lima yang kedua adalah primary assessment, dan segi 6 adalah secondary assessment. ABC, ABCDE, dan AB dan sample. Nah, dan sample. Jadi segitiga, segi 5, segi 6. Ya, ingat ya Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di acara-acara diklat selanjutnya. Jangan lupa yang paling dekat ada si RRT. Jadi jangan lupa yang masih lowong waktunya, segera daftar tuh Pak Tandang dan tim bikin si RRT yang bagus. Ya. Terima kasih Bu Emi, terima kasih Bu Yuyun. Makasih. Terima kasih Dr. Cindy, terima kasih Bu Yun untuk paparan materi yang luar biasa. Di hari ini dapat saya simpulkan sedikit saja karena sudah dijelaskan panjang lebar oleh dua pemateri yang luar biasa ini bahwa systematic approach ini sudah dijelaskan oleh Dr. Cindy yang kita sering sebut dengan PAT tadi itu meliputi satu initial impression, primary assessment dan secondary assessment yang itu harus dilakukan secara continuous ya. Kemudian untuk materi Bu Yuyun elemen tentang ada 6 elemen yang effective high performance team dan dinamika ini 1 timing, 2 quality, 3 koordinasi, 4 administrasi, 5 chest kompresi dan 6 efektif dari tim dinamika dari dinamika tim itu sendiri sehingga semua akan menghasilkan suatu hasil yang baik bagi pasien pada saat kita menata laksana pasien-pasien kegawatan pada anak dan bayi. Begitu. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk Dr. Cindy sekali lagi. Terima kasih untuk Bu Yuyun. Waktu liburnya ini luar biasa untuk men-share ilmu-ilmu yang update ya. Kali ini juga terima kasih kepada PT Philips yang sudah mensponsori atau mensupport penyelenggaraan Pulse Webinars series ini. Waktu saya kembalikan ke Pak Tandang sebagai MOT kita hari ini. Oke, terima kasih Bu Emireta Ratri. Saya atas nama instalasi Diklat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada moderator kita hari ini, Bu Emireta Ratri, dan narasumber kita tentunya ada Bu Yuyun dan Dr. Cindy. Saya harapkan untuk tidak henti-hentinya atau kerjasama dengan kami, tidak kapok ya untuk membagi ilmunya tentunya ya dengan instalasi Diklat. Saya ingatkan kembali kepada seluruh sahabat Diklat yang mengikuti webinar kali ini, jangan lupa untuk mengisi registrasi awal dan registrasi akhir serta evaluasi yang telah disiapkan ya, supaya apa? Supaya mendapatkan sertifikat ya, karena memang ada beberapa peserta yang menghubungi kami, kami kok sudah melakukan mengikuti acara ini kok nggak dapat sertifikat ya, kemungkinan karena memang tidak lengkap untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat. Saya ingatkan kembali juga kepada peserta webinar, tadi dibilang bahwa ini adalah serial, ya, jadi seri pertama sudah, kemudian seri kedua juga sudah sangat lengkap dan sangat luar biasa ilmunya ya. Jadi jangan ketinggalan lagi untuk seri-seri berikutnya supaya apa? Supaya lengkap untuk materi PALS-nya. Tadi dibilang juga sama Bu Yuyun, kemudian Dr. Cindy, jika ingin mendapatkan sertifikat PALS, ya kita bisa memfasilitasi untuk mengadakan pelatihan PALS tentunya dari Divisi Diklat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga acara webinar kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better. Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward because together we make life better. Innovation in you, Philips. What makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better.
Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care with
more hope. Let's push this world forward, because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. Saving lives. What about saving hope? The heroes go out. The ordinary people. In extraordinary times, who pull us together when life pushes us apart, and when heroes are helping the world, we're here with them, because together we make life better. Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward, because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us.
done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. Makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in, search for answers nobody knows, treat us from a distance, care for us, feed us, keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better. Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. Thank you.
What makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better. Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward, because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. Makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better.
humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward because together we make life better. Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. Makes a hero? Is it saving lives? What about saving hope? The heroes go out when the world stays in. Search for answers nobody knows. Treat us from a distance. Care for us. Feed us. Keep us safe. Heroes are ordinary people in extraordinary times who pull us together when life pushes us apart. And when heroes are helping the world, we're here with them. Because together, we make life better. Humanity, rising to the challenge of a lifetime. Together, we're reimagining how we live, work, and care. But we're not done yet. Better has just begun. Together, we create new and accessible technologies. Mobile hospitals, doctors on demand, care without borders. Let's make healthcare reach everyone with less waste and more hope. Let's push this world forward because together we make life better.
Every day, we work with you to fight this pandemic. Together, we build critical capacity for our healthcare system. Together, we define new ways to treat patients. Together, we serve those who serve us. But we're not done yet. Let's push this world forward, because together, we make life better. Innovation in you, Philips. What makes a hero? Is it saving lives?